Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman semua yang tercinta Pak Johan dan Ibu, kawan-kawan sekalian. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan kita karena kita dapat bertemu dengan orang yang kita cintai, Pak Johan dan Ibu. Pak Johan dan Ibu memang setahun terakhir kesehatannya tidak terlalu bagus. Terakhir beliau kesini bulan Desember tahun lalu. Waktu itu saya kira kita juga sempat berkumpul di Cafe Bisa Mahakam. Waktu itu kondisi Pak Johan juga sudah agak sakit. Setelah beliau kembali ke Australia, Pak Johan memang mengalami beberapa kali sakit, masuk rumah sakit. Pernah jatuh dan ada stroke ringan. Dan bahkan 3 minggu yang lalu pun Pak Johan masih dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan sakit di sana, Pak Johan tetap menjalin kontak dengan banyak kawan-kawan di sini, dengan kita. Kita adalah anak-anak Pak Johan. Beberapa kali beliau mengungkapkan rasa kangen untuk datang ke Indonesia, ketemu kawan-kawan, ketemu orang-orang yang beliau cintai. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, sebenarnya Pak Johan sudah sangat ingin datang ke sini. Terutama karena pada waktu itu salah satu sahabat karib Pak Johan, Pak Utomo, almarhum, itu sakitnya agak makin serius. Ya, di samping juga ada kawan generasi Pak Johan yang lain yang juga sakit, ada Pak Giat yang juga sakit. Tapi keadaan Pak Johan waktu itu juga bersama beliau dirawat di rumah sakit. Dan Mas Tom sudah berpulang menghadap sangka. Kata ibu, setelah Mas Tom meninggal, Pak Johan memang sudah tidak tahan untuk datang ke sini untuk bertemu dengan kita-kita. Akhirnya beliau datang juga seminggu yang lalu di sini. Senang sekali kita dapat bertemu Pak Johan di sini. Kita bisa berbagi dengan beliau. Bagi kita Pak Johan adalah orang yang spesial. Mungkin bagi banyak kawan di sini ada Denny dan ada Gaus. Terutama kami misalnya anak-anak proklamasi. Yang kita ingat dengan Pak Johan dan Ibu itu adalah hari Minggu. Karena tahun 83 waktu kami baru masuk menjadi mahasiswa, itu kami setiap hari Minggu itu wajib hukumnya kumpul di Proklamasi. Di sana kita mendiskusikan soal-soal agama dan kebangsaan. Kebetulan waktu itu beredar buku yang dicaci maki banyak orang, buku Ahmad Wahib. Ya, ada demo di mana-mana. Pak Johan juga didemonstrasi di mana-mana. Nah, pada waktu itulah kami diberi kesempatan oleh Pak Johan kumpul di rumah beliau seminggu sekali setiap hari Minggu. Jadi Pak Johan bagi kami adalah hari Minggu. Kalau kumpul di sana kita berdiskusi, Pak Johan lebih banyak mendengar. Bahkan kadang-kadang kalau kami berdiskusi
nggak ada ujung, kadang-kadang bertengkar. Tidak seperti yang lain, Pak Johan membiarkan saja kami berbeda pendapat. Yang mengharukan, kadang-kadang Pak Johan juga membawakan kopi untuk kami dengan ibu. Jadi kadang-kadang kalau lagi diskusi ada bunyi suara ting ting ting, nah itu pasti Pak Johan ikut membuatkan kopi buat kami. Padahal Pak Johan waktu itu adalah pejabat penting, ya, beliau ada penulis pidato Pak Harto dan orang penting di Seknek. Beberapa kali juga kami melihat Pak Johan keluar dari rumah, pergi ke seberang rumah, rupanya beli teh, gitu. Nggak ada teh di rumah. Itu berlangsung sekian tahun, berlama-lama sampai kami tamat dari perguruan tinggi. Dan sejak itu hubungan kita dengan Pak Johan memang hubungan yang spesial. Kami merasa di mana-mana menyebut kami adalah anak Pak Johan. Pak Johan lah yang membuka mata kami karena untuk juga melihat dunia ini dalam keragaman. Nah, hari ini ada Pak Johan di sini. Mungkin kita bincang-bincang dengan Pak Johan. Tapi biasalah bincang-bincang kita itu sudah hukumnya itu pasti ada diskusi, ya. Jadi kalau ketemu dengan kita-kita, ketemu dengan Pak Johan, nggak ada diskusi rasanya kok ini ada sesuatu yang hilang. Saya ingat 2 minggu sebelum sebelum puasa, kita juga datang menengok sahabat Pak Johan, Mas Tom, di Bandung. Waktu itu Mas Tom kondisinya sudah tidak bisa lagi berbicara dengan kita. Suaranya juga sudah terbata-bata. Dan anehnya di depan Mas Tom kami juga berdiskusi meskipun beliau tidak bisa berbicara. Dan kata Tatat, kalau kata anaknya, memang Mas Tom menyiapkan sound system supaya yang datang itu diberi kesempatan untuk berdiskusi. Jadi diskusi itu adalah sesuatu yang alami kita. Ngaji 3 hari, ngaji 40 hari juga dimulai dengan diskusi. Nah, hari ini mungkin kita akan berdiskusi tentang yang ringan-ringan aja, tentang peranan Pak Johan di dalam membangun dialog antar agama. Kita semua tahu Pak Johan adalah pencetus dialog antar agama di negara ini. Dan itu dicatat oleh banyak hal, ada beberapa tesis misalnya dari Greg Burton yang mengungkapkan betapa besarnya peranan Pak Johan di dalam membangun dialog antar agama di negeri ini. Kita diskusi yang ringan aja. Tapi untuk memulainya, saya sebenarnya ingin minta kepada, saya kira ini ada Neng Dara. Neng Dara ini juga dulu kelompok hari Minggu, ya. Di setiap minggu pagi-pagi datang ke rumah Pak Johan, sore-sore pulang setelah dapat minum teh, kopi dan berdiskusi. Kan cuma minum doang. Karena cuma minum doang. Ya. Juga ada Mas Iyo tadi, ya. Ada Mas Iyo. Saya juga nanti minta Mas Iyo untuk berbicara sebelum nanti dilempar ke kawan-kawan yang lain. Ya. Ada juga Gaus sini. Ini penyair puisi esai. Jadi saya minta nanti Gaus untuk membaca puisi. Dan ada Mbak Fatin, ya. Mbak Fatin, saya minta Mbak Fatin juga membacakan puisi. Ada juga Mbak Omi dan Mbak Titi. Ini persahabatan di antara Mbak Omi, Cak Nur, Mang Eki itu sudah Pak Johan, Mang Eki, Cak Nur, Mas Tom, itu adalah persahabatan yang sangat melegenda. Ya, persahabatan yang tiada ternilai harganya. Jadi kalau Pak Johan datang ke sini, itu yang dicari itu adalah para janda-janda. Yang dicari adalah istrinya Cak Nur, istrinya Mang Eki, istrinya Mbak Ida yang juga kemarin kesini.
itu selalu terjadi ya, Mbak Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya ingin memulai beberapa hal. Dalam hidup dan perjalanan saya, ada yang disebut dengan bapak intelektual dan ada yang disebut dengan bapak biologis. Yang disebut dengan bapak biologis adalah bapak saya sendiri. Yang disebut dengan bapak intelektual, saya punya 4 bapak intelektual. Pertama adalah Gus Dur, yang kedua adalah Cak Nur, yang ketiga adalah Pak Johan, yang keempat adalah Mas Dawam. Keempat itu punya banyak kesamaan, tetapi juga sekaligus punya banyak perbedaan juga gitu. Sebagai anak perempuan, semuanya saya dengarkan. Persamaannya saya dengarkan, perbedaannya saya dengarkan. Secara kebetulan dengan keempat bapak intelektual itu saya bekerja sama. Dengan Gus Dur saya bekerja sama semenjak saya mahasiswa semester 3 saya bekerja sama dengan Gus Dur mengelola warta NU waktu itu, saking ingin dekatnya dengan Gus Dur. Terus dengan Pak Johan tentu sejak mahasiswa dan kemudian bekerja secara profesional di Litbang Agama. Dengan Mas Dawam training ya. Jadi Kak, Mas Dawam setua itu tuh masih training bersama Kak Budi. Kak Budi silakan Kak Budi. Ini kami adalah anak intelektual. Mas Dawam itu dengan bapak-bapak yang tadi saya sebut. Terus juga ya dengan Pak Johan tentu saja. Dengan Pak Johan hal yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup adalah Pak Johan mengajarkan kepada saya sebenarnya tentang mistisisme dalam Islam. Jadi ruh utama dalam Islam itu adalah tasawuf atau apa ya, mistisisme itu apa? Ya tasawuf ya, tasawuf gitu. Saya banyak membaca buku Pak Johan. Salah satu buku yang tidak akan pernah saya lupa, tapi Pak Johan sudah lupa, itu adalah tulisan tentang Iqbal, Muhammad Iqbal. Gitu. Pak Johan barangkali sudah lupa, tapi saya masih ingat gitu ya, seperti itu dulu sekali Pak Johan mengedit dengan Abdul Hadi WM. Gitu. Pak Johan mengedit dengan Abdul Hadi WM. Benar-benar Pak Johan itu orang yang melihat Islam itu dari aspek atomiknya, jadi dari aspek substansinya gitu, substansinya. Mungkin melihat Islam dari aspek substansi itu, Pak Johan terus menerus memproduksi pengetahuan tentang bagaimana Islam atau Tauhid itu harus mengedepankan agama yang utamanya adalah cinta gitu. Jadi substansi agama, substansi Islam dalam perspektif Pak Johan, dalam pandangan Pak Johan yang selalu saya hikmati adalah bagaimana kasih sayang, cinta, dan dalam bentuk yang lain adalah damai, kedamaian gitu. Nah, kedamaian itulah yang kemudian menurut interpretasi saya atas perjalanan Pak Johan sekarang adalah bagaimana kita merangkul semua umat manusia gitu ya, dengan berbeda agama. Tentu perbedaan agama salah satu aspek saja, toh kita juga ada perbedaan politik, ada perbedaan ras gitu ya. Aku dengan Trisno berbeda, Trisno China, saya Banten misalnya kayak begitu. Tapi dalam perbedaan itu gitu ya, dalam ya berbeda tentu saja. Berbeda agama tapi juga berbeda ras, mungkin juga berbeda pilihan politik misalnya kayak begitu ya, kayak gitu. Jadi oh iya dia beda terus. Jadi Pak Johan mengajarkan kepada saya, tentu dengan Gus Dur ya, yang utama Gus Dur dan Pak Johan, juga Cak Nur, bagaimana perbedaan itu kita masih tetap dalam satu tungku gitu. Satu tungku itu satu kemanusiaan, sesama manusia kemanusiaan, dua keindonesiaan gitu ya, atau kebangsaan. Kalau kami yang muslim misalnya keislaman gitu. Jadi Islam dengan beragam aspeknya, karena di Islam juga Bapak Ibu bukan enggak satu, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada ISIS agak beda. ISIS agak beda, atau Islam sejenis itu agak beda dengan kami. Karena ini kan harus dijelaskan ya. Karena kami tidak pernah mengklaim kebenaran tunggal.
kami tidak pernah menjas bahwa kami yang paling benar. Sementara mereka selalu menjas bahwa mereka yang paling benar. Nah, karena mereka selalu mengklaim diri yang paling benar, kami seringkali tidak bisa dialog dengan mereka. Sementara bagi kami terbuka, kayak tungku tadi itu, tertungku dalam satu tampayan yang kita bisa berdialog satu sama lain. Nah, saya kira Pak Johan, Gus Dur, Cak Nur mengajarkan itu. Jadi kita berbeda pilihan politik, berbeda pilihan agama, mungkin berbeda ras, berbeda jenis kelamin, saya dengan yang lain-lain berbeda tentu saja, tapi saya merasa tetap satu muhrim dalam maknanya yang luas, karena merasa sebagai saudara, gitu ya. Jadi, tapi kita dalam satu tempayan yang sama untuk peduli pada isu-isu kemanusiaan, peduli pada isu perdamaian, dan peduli sekali pada isu terutama isu kemanusiaan. Nah, Pak Johan mengajarkan pada kita perlunya dialog, terutama dialog antar agama, mungkin perlu juga kita dialog antar gender gitu ya, karena pengalaman laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, itu yang saya kira yang membuahkan pada pentingnya pesan damai di antara kita. Pesan damai dan harus terus-menerus dialog dengan tentu saja diajarkan untuk kita tidak merasa benar sendiri. Ada kebenaran di pihak yang lain yang mungkin bisa kita serap dan kita refleksikan supaya kebenaran yang kita yakini juga bisa kokoh gitu. Jadi itulah yang kira-kira Gus Dur, Cak Nur, dan Pak Johan ajarkan kepada kami gitu ya. Tentu ada orang-orang yang setia sekali gitu, setia. Saya termasuk orang yang setia, saya kira gitu. Karena sepanjang hidup saya membuntuti beliau terus gitu. Jadi sepanjang hidup Gus Dur sampai hampir menjelang ketika orang banyak meninggalkan karena tidak jadi presiden lagi gitu ya, saya masih menemani dia gitu. Sama dengan Pak Johan ketika mungkin orang sudah agak jauh karena dia sudah tidak jadi Menseknek lagi gitu ya. Terus kami tetap menjadi anak-anaknya, bukan hanya anak-anak intelektual tetapi anak-anak yang saya kira kita beriktikad untuk terus-menerus melanjutkan cita-cita beliau. Karena yang mereka tanam saya kira bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk popularitasnya dan sebagainya, tetapi mungkin yang jauh lebih penting adalah transfer knowledge dari generasi ke generasi. Kami mungkin dalam aspek segi pembaru dialog antar agama mungkin generasi ketiga, mungkin ya. Pertama dari generasi Profesor Mukti Ali, yang kedua generasi Pak Johan, Cak Nur dan sebagainya, yang ketiga adalah generasi kami gitu ininya. Apa namanya? Mungkin di lingkungan Islam kira-kira seperti itu. Jadi kami adalah generasi ketiga yang terus-menerus memprojus tentang perlunya toleransi beragama gitu ya, seperti itu. Dan saya kira saya dan ada beberapa teman yang lain yang insya Allah setia. Ya, saya selalu ingin menyebut Kak Budi karena Kak Budi ini teman saya 20 tahun yang lalu yang mengenalkan saya tentang banyak hal, pikiran Cak Nur, pikiran Harun Nasution dan sebagainya gitu. Itu akan kami setia apapun pilihan pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kan bagaimana kita untuk bisa survive hidup. Tetapi cita-cita saya kira kita harus beriktikad untuk dia harus menjadi bagian dari sepanjang hayat kita. Itu saja barangkali ya pengantar dari saya, dan saya kira yang lain-lain mungkin bisa menyumbang pikir soal yang benar-benar disukai oleh Pak Jokowi. Sedikit catatan, saya masih selalu ingat Gus Dur di masa akhirnya adalah tetap berdiskusi. Kami buka program namanya Kongkow bareng Gus Dur dengan Radio 68H waktu itu, dan saya menemani beberapa kali menjadi narasumber bareng Cak Nur. Saya kira di masa sakitnya masih pidato di Istiqlal, memberikan pidato di Istiqlal dan menyampaikan khutbah, bahkan kalau kita tengok dengan terbata-bata ngomong masih saja ngajak diskusi. Saya kira diskusi itu adalah bagian dari nyawanya. Jadi kalau kita ingin menyambung hidup misalnya orang-orang seperti Pak Johan, itu adalah kita memang harus berdiskusi dengan beliau, mengajak ilmu, dan jangan berpikir dan jangan diajak soal ngomong penyakit, saya kira ya, karena ngomong penyakit akan membuat dia semakin sakit. Saya kira itu saja barangkali dari saya. Terima kasih, dan sekali lagi I love you Pak Johan, Ibu. Yeah.
Ya, terima kasih, silakan. Terima kasih, Neng. Bicara membakar jiwa ya. Baru kali ini saya lihat Neng ini juga ternyata seorang orator ulung. Dokter lagi. Ya. Mungkin karena bicara di depan Pak Johan. Dan juga sudah dokter saya lah. Oh ya, Neng sudah dokter 3 minggu yang lalu. Ya. Kalau panggil Neng sekarang panggilnya Dokter Neng Dara. Johan yang saya cintai, terima kasih saya sudah diundang oleh Pak Denny. Pak Denny JA dari Lingkaran Survei Indonesia. Dan khususnya dalam hal ini tentu saja bagian dari komunitas Ciputat. Sudah jalan. Sebetulnya saya tadi berharap-harap Mas Ulil muncul ya, ternyata yang menggantikan Mas Ulil itu Ibu Neng Dara. Nah, saya mau melanjutkan dengan topik yang juga masih di sekitar agama, tapi ini dikaitkan dengan sesuatu yang lain, bukan dengan agama-agama yang lain, bukan dengan isu-isu kemanusiaan, perdamaian, keadilan seperti yang Mbak Neng barusan angkat. Tapi dengan sesuatu yang sekarang ini merembesi semua aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dan akan terus begitu dan akan makin meningkat, yaitu ilmu pengetahuan. Kita kalau melepaskan misalnya agama dan hidup di dunia ini, masih bisa hidup. Ya toh? Misalnya kitab suci saya sudah lama simpan. Sebagai seorang yang pernah menjadi kerjaan sehari-harinya mengangon warga gereja begitu, menggembalakan, saya simpan sekarang kitab suci itu karena isinya sudah saya hafal. Maksud saya bukan hafal mati, tapi memahami hakikat dasar kitab suci itu apa. Ya, jadi tidak perlu lagi seluruh hurufnya dari awal sampai akhir ada di dalam kepala, tapi hakikat dasarnya saya sudah tangkap. Saya tidak pakai lagi, saya mesti bisa hidup sehat, gembira, bahagia. Tapi kalau kita lepaskan ilmu pengetahuan dengan aplikasinya yang kita sebut teknologi, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat advance, maju, saya yakin kita akan mengalami kesulitan besar dalam hidup ini. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, dunia kita 85% diatur oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita pakai. Nah, karena itu sangat penting kita memikirkan bagaimana ilmu pengetahuan dan agama-agama membangun hubungan dan jenis hubungan yang bagaimana. Nah, saya akan masuk ke dalam 7 topik mengenai ini. Yang pertama, hal-hal yang mendasar saja yang saya angkat. Saya awali dengan pertanyaan, dari mana kehidupan ini? Dari mana kehidupan kita? Dari mana kehidupan semua organisme yang lain, yang berupa tumbuhan maupun hewan? Dari yang bersel tunggal bakteri sampai yang bersel sangat kompleks seperti kita manusia. Dari mana? Nah, kalau agama-agama teistik, saya membatasi diri dulu pada agama teistik. Itu Yahudi-Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain yang mempersepsi Tuhan itu sebagai satu sosok personal ya, yang diberi nama begitu banyak dalam setiap kitab suci agama teistik Yahudi, Kristen, dan Islam khususnya. Di luar itu ada yang teistik juga, tapi yang tidak monoteistik, ada yang politeistik. Nah, dari mana kehidupan? Kitab-kitab suci umumnya menjawab, Tuhan yang memberi. Di dalam perjanjian lama atau kitab suci orang Yahudi yang kita bisa pakai nama yang mereka beri itu tanah, T-A-N-A-K-H, tanah, Torah, Nebiim, Ketubim ya. Kekristenan menyebutnya perjanjian lama. Ini sedikit menghina ya. Orang Kristen yang sadar dalam rangka dialog dengan orang Yahudi itu tidak menyebut perjanjian lama dengan istilah perjanjian lama, tapi menyebutnya dengan tanah. Karena kalau kita pakai kata perjanjian lama, oleh orang Kristen ini dibilang sudah usang, sudah lama, diganti yang baru, perjanjian baru yang isinya tentang Yesus.
bukan lagi tentang Musa. Nah, dalam tanah Yahudi digambarkan manusia itu dibentuk dari tanah. Dalam hal ini Adam. Adam itu kata Ibrani artinya tanah, bumi ya. Lalu oleh Allah diberi roh yang menghidupkan, jadilah dia makhluk yang hidup. Nah, ada versi-versi yang lain tentang asal-usul manusia, tapi tidak lepas dari peran utama Allah yang memberi hidup atau yang menghembuskan roh kehidupan. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan menjawab? Nah, berbeda di sini. Ya. Menurut kosmologi modern, jagat raya ini dimulai 13,8 miliar tahun yang lalu, ketika terjadi apa yang disebut dalam istilah kosmologi modern dentuman besar atau the Big Bang begitu. Nah, pada saat ini awal dari jagat raya tercipta, terbentuk dan mulai lewat apa yang namanya dalam istilah fisikanya inflasi besar, bukan inflasi istilah ekonomi tapi ini istilah fisika. Itu ledakan itu kemudian mengeluarkan gelombang ya, dan menyebarkan apa yang namanya plasma, itu gas yang terionisasi. Nah, ini sudah dibuktikan beberapa bulan lalu, real pernah terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu, dan ini memulai terbentuknya jagat raya, termasuk di dalamnya unsur-unsur kehidupan, yaitu zat-zat kimiawi yang perlu untuk membentuk apa yang namanya kemudian tersebut zat-zat organik yang kemudian juga melahirkan DNA, dan dari DNA inilah terbentuk kehidupan ya, yang di dalamnya diperlukan unsur-unsur organik, zat-zat kimiawi organik. Nah, ini berawal dari Big Bang dan beberapa ratus tahun kemudian sesudahnya terbentuk unsur-unsur yang akhirnya membentuk galaksi yang di dalamnya terdiri dari bintang-bintang, planet-planet, kuasar, ya, terus nebula dan lain-lain. Nah, dari sini awalnya kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pada masa itu dunia ini hanya materi saja, matter, sesuatu yang bisa dirasakan dengan indera? Indera kita ada lima, atau dengan hati, atau dengan pikiran, atau dengan bantuan instrumen teknologi seperti mikroskop, teleskop, ya, atau dengan ilmu melalui perhitungan matematis dan sebagainya. Nah, apakah hanya materi yang ada atau ada unsur non-materi? Nah, ini akan saya lanjutkan nanti. Nah, ini topik pertama. Bagaimana agama dan ilmu pengetahuan bertemu untuk mencari jawab, dan kalau bisa menghasilkan jawaban yang paralel, jawaban yang sama mustahil, karena dua dimensi ini beda. Ya, pendekatannya memahami kebenaran juga beda antara agama dengan sains atau ilmu pengetahuan. Kriteria tentang yang benar juga dalam sains dengan dalam agama beda. Karena itu diharapkan yang menjadi jawaban itu paralel, walaupun tidak sama, tapi paralel. Nah, ini tantangan pertama, menjawab pertanyaan dari mana kehidupan berasal. Lalu yang kedua, topik yang kedua, saya ingin fokus lagi dari mana selain tata surya ya, yang meliputi bumi kita dan bulan dan planet-planet lain, lalu jauh sebelumnya ke Big Bang, kita fokus sekarang pada organisme yang real, yaitu diri kita sendiri. Dari mana manusia berasal? Begitu. Ya, agama sudah jelas menjawab tadi, Tuhan yang mencipta manusia dari tanah untuk agama-agama teisme ya, atau dari darah dan sebagainya. Nah, kalau ilmu pengetahuan menjawabnya jelas. Sekarang ini sudah menjadi pengetahuan yang umum dari bidang ilmu yang namanya astrokimiawi ya, kimia dari benda-benda langit, bintang-bintang. Nah, di dalam bintang-bintang itu, bintang ini bukan bumi, bumi ini planet ya. Dalam bintang-bintang itu ada zat-zat kimiawi yang ketika bintang ini meledak menjadi apa yang kita namakan supernova, jamaknya supernovae, itu terpancar ke seluruh jagat raya zat-zat kimiawi yang dari situ atom-atom dalam tubuh semua organisme terbentuk.
Jadi pada intinya atom-atom tubuh kita ini asal usulnya dari bintang-bintang di angkasa yang meledak, yang membentuk kemudian zat-zat kimiawi yang kita perlukan untuk membangun satu struktur yang namanya organisme. Nah, jadi kalau ilmu pengetahuan menjawab manusia itu pada intinya di paling dasar, unsur yang paling mendasarnya yaitu DNA, itu asal usulnya dari debu-debu bintang yang meledak. Nah, ini perbedaan lagi. Gimana kita bisa memparalelkan jawaban agama dengan jawaban ilmu pengetahuan sehubungan dengan organisme yang kita namakan manusia atau istilah latinnya Homo sapiens. Homo itu makhluk, ya. Sapiens itu cerdas, makhluk cerdas, yaitu kita semua. Nah, kemudian dilanjutkan oleh misalnya Charles Darwin. Charles Darwin itu yang terkenal sampai sekarang sebagai pencetus pemikiran evolusioner mengenai asal-usul dari semua organisme, ya. Nah, dari penjelasan teori evolusi yang tidak sederhana, manusia dipandang muncul tidak sekali jadi langsung dewasa seperti Isa dalam kitab Kejadian, kitab suci Yahudi. Dari tanah dibentuk manusia laki-laki dewasa, mungkin harus kita katakan tidak punya pusar, ya, idealnya tidak ada karena tidak pernah lahir dari rahim, tidak pernah ada tali pusat yang menghubungkannya dengan hari-hari, ya. Jadi mungkin sekali ada nahwa itu langsung besar dengan perutnya rata di sini, tidak ada lekuk ke dalam yang pernah menjadi penghubungnya dengan plasenta begitu. Nah, dari evolusilah kita lahir bertahap, mulai dari bakteri 3,5 miliar tahun lalu di bumi ada, terus baru 300 ribu sampai 400 ribu tahun yang lalu nenek moyang kita tertua muncul di muka bumi, dan persis 300 ribu tahun yang lalu Homo sapiens muncul di Afrika. Dibandingkan usia bakteri yang sudah 3,5 miliar tahun yang lalu, nah dari sini manusia muncul. Nah, itu pertanyaan lagi, gimana agama dan ilmu pengetahuan bisa paralel dalam rangka menjawab pertanyaan siapakah dan dari manakah manusia. Nanti kita akan diskusikan hal ini. Saya belum memberi jawaban tuntas. Nanti pada poin yang ke-8 akan saya jawab itu, ya. Terus pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari segala yang ada? Ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks kita hadapi sehari-hari di dunia kita, apa tujuan semuanya ini? Ya, kalau kita bertanya sehubungan dengan diri kita, apa tujuan manusia ada di muka bumi? Lalu kalau lebih luas lagi, apa tujuan dari alam semesta yang ada nih, yang kita tidak akan pernah hampiri sampai ke ujungnya, jikalau jagat raya ini ada ujungnya? Tidak ada sarana yang bisa membawa kita ke ujung jagat raya, ya. Kapanpun juga terlalu luas, tidak ada batasnya, ya. Dan terus mengembang begitu, seperti balon yang ditiup dari kecil terus mengembang, permukaannya makin lebar, jagat raya kita ditemukan seperti itu. Jadi balon dipakai sebagai metafor untuk jagat raya kita yang sekarang sedang mengembang makin cepat. Jarak planet-planet, jarak galaksi-galaksi itu dari waktu ke waktu makin jauh satu sama lain karena mengembang permukaan balon itu. Nah, apa tujuan dari semua yang ada? Agama-agama teistik menjawab, ini semua untuk menyatakan Tuhan yang Maha Mulia. Hukum-hukum Tuhan sudah ditanamkan dalam jagat raya. Jadi jagat raya ada, termasuk semua penghuni di dalamnya, yang organik maupun yang inorganik, itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Selesai. Nah, ini jawaban agama. Tugas semua orang adalah memuliakan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan menjawabnya? Ya. Nah, ini banyak kan saintis, ya, yang menggumuli pertanyaan untuk apa semuanya ada. Ada yang menyatakan, kalaupun kita tidak tahu apa tujuan dari segala yang ada, mulai dari Big Bang sampai manusia dan bumi, matahari, bulan, dan sebagainya, itu tidak masalah, kata orang-orang yang menggeluti soal ilmu pengetahuan. Nah, itu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari semua yang ada? Agama menjawab berbeda, sains menjawab berbeda. Ya.
Nah, kalau ilmu pengetahuan akan menjawab, tidak ada maksud dan tujuan dari segala yang ada. Big Bang terjadi tidak punya tujuan apa-apa. Terus jagat raya mengembang juga tidak punya tujuan apa-apa. Semuanya alamiah, kodrati. Ya. Nah, apakah begini? Nanti kita bisa mendiskusikan pertanyaan ini dan mencoba mencari jawabnya. Lalu yang berikut, fakta yang real yang kita alami sehari-hari, dari dunia kita sampai dunia yang lebih luas, dari negara maju dan kaya seperti Amerika sampai ke Afrika yang miskin, pertanyaannya satu, kenapa kita menderita? Nah, ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh baik agama maupun oleh ilmu pengetahuan. Dari mana penderitaan itu timbul? Kita semua sudah tahu apa yang namanya penderitaan, azab, duka, ya. Dari yang kecil yang bisa kita tanggung sampai yang lumayan besar dan yang sangat besar yang mungkin sekali kebanyakan orang tidak bisa menanggungnya. Nah, kalau kitab suci dihimpun dari agama-agama teisme, itu penderitaan, misalnya dalam kitab suci Yahudi, saya selalu mengacu ke Yahudi karena ini merupakan akar, ya, dari kitab suci Perjanjian Baru orang Kristen maupun juga dari yang berikutnya, kekristenan disusul oleh agama Islam. Semua akhirnya mengacu ke kisah-kisah Perjanjian Lama atau tanah Yahudi. Tidak mengutip langsung, tapi kita tahu ada sumber yang lebih tua dari Perjanjian Baru dan dari Al-Qur'an misalnya, yaitu tanah Yahudi. Kisah-kisah nenek moyang Israel masuk kedua agama berikutnya ini. Nah, menurut tanah Yahudi, penderitaan itu muncul karena Allah, ya, tidak berkenan kepada Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah terlarang di Taman Eden. Akibatnya, karena mereka melawan titah Allah ini, perintah Allah ini, mereka dihukum. Salah satu bentuk hukumannya adalah hidup menjadi begitu susah dari sejak dalam rahim sampai kembali ke tanah. From womb to tomb, ya, dari womis, dari womb, ya, dari rahim sampai ke makam. Itu semua penderitaan yang akhirnya harus diakhiri dengan kematian. Jadi penderitaan diasalkan dari kesalahan Adam dan Hawa dulu. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan menjawab? Nah, kalau kita lihat, lahir kanak-kanak, remaja, pemuda, lalu lansia, terus kita makin lemah, akhirnya meninggal. Ini adalah bagian dari fakta kosmos. Sejak terbentuk sampai sekarang, ada planet baru yang lahir, galaksi baru lahir, lalu terus berjalan ke muka, akhirnya binasa dan lenyap. Jadi faktor yang membuat kita menderita, yaitu kita menemukan kenyataan betapa fananya kita, betapa tubuh kita tidak terus kuat, akhirnya melemah, 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 renta, lalu sakit, dan akhirnya kita kembali ke keadaan semula, tiada. Ini semua menimbulkan rasa duka yang amat dalam pada kita ketika kita menyadarinya. 2 menit lagi, Mas Yudh. Ya, terutama Buddha misalnya memikirkan hal yang sama, ya. Kenapa ada orang lahir, kuat, lalu mulai renta, lalu mati? Nah, ini pertanyaan, dari mana penderitaan? Saya menjawabnya, ini adalah bagian dari kodrat kosmologis, dari struktur kosmologis yang sudah tidak perlu dikait-kaitkan dengan hal lain, memang sudah ada. Nah, ini jawaban dari science. Nah, sekarang yang berikut mengenai siapa Tuhan itu. Ya. Kalau agama memandangnya sebagai sosok mulia yang agung ada di dunia supernatural, nah, science tidak bisa menteorikan dunia supernatural karena science membatasi diri dan memang terbatas untuk mengkaji hal-hal yang natural. Nah, jadi pertanyaan siapakah Tuhan? Itu sampai sekarang, kalau Tuhan itu di dunia yang adikodrati, tidak bisa dijangkau oleh sains. Sains hanya hal-hal yang empiris. Nah, kalau begitu, sebetulnya sikap yang paling benar dari yang kita harapkan kita bisa terima, itu sikap menjawab, sains tidak tahu apakah dunia supernatural atau Tuhan itu ada atau tidak ada. Ini yang disebutnya posisi agnostik. Nah, posisi agnostik ini kebanyakan diambil oleh para saintis yang masih bisa terbuka adanya dunia non-materi, supernatural,
tapi belum bisa dibuktikan. Nah, kalau agama langsung mengimani Tuhan ada, saya menjawabnya dengan posisi yang tadi. Tidak bisa memverifikasi, mengiyakan, tidak bisa juga memfalsifikasi, menolak keberadaan Tuhan dan dunia adikodrati. Nah, terakhir jadinya pertanyaan yang saya muarakan, ya, apakah segala sesuatunya ini akan nantinya berakhir? Nah, jagat raya menurut salah satu skenario kosmologi modern tidak akan pernah berakhir. Kalau suatu saat jagat raya yang mengembang ini sampai ke titik jenuh pengembangannya, dia akan surut lagi, ciut lagi, kembali menjadi satu titik, ya, yang sangat masif, berenergi sangat besar. Itu yang kita sebut singularitas lubang hitam, ini istilahnya, ya, the black hole singularity. Ini akan satu saat ketika segala kondisi yang diperlukan tercipta akan dentum lagi, memulai lagi siklus jagat raya yang baru. Nah, jadi dari pandangan sains, salah satu skenarionya, jagat raya kita akan berulang terus-menerus dalam siklus evolusi yang tak pernah berakhir. Agama menjawabnya ada kiamat. Dan di situ semua yang diperbuat manusia di masa hidup di muka bumi harus dipertanggungjawabkan menurut pengadilan, menurut ketentuan pengadilan yang disebut pengadilan akhirat. Ini agama-agama teistik menjawabnya begitu. Sains menjawabnya lain lagi. Tidak akan dunia ini kita biarkan kiamat, kata para saintis. Tidak akan kita biarkan peradaban kita lenyap atau insan yang namanya manusia lenyap. Kalau perlu kita menjadi peradaban galaksi terus meluas supaya Homo sapiens abadi dalam jagat raya beserta peradabannya. Itu jawaban saya. Nah, sekarang sebagai titik terakhir, sebagai poin ya, terakhir, di manakah agama dan ilmu pengetahuan itu harus kita posisikan? Nah, saya kira isu yang paling mendasarnya itu kita kembalikan pada pertanyaan yang tadi. Kalau sains itu fokus kepada dunia materi dan agama pada dunia yang supernatural, adikodrati atau yang gaib, goib, nah, apakah bisa bertemu? Nah, salah satu sumbangan yang sangat berharga itu dari fisika, yang namanya fisika kuantum, itu dalam dunia partikel, di dunia subatom, itu sudah lama ditemukan partikel-partikel bergerak secara material maupun dalam bentuk non-material, yaitu dalam bentuk semacam yang disebut oleh para ahli proto-consciousness, kesadaran awal, ya, yang belum menjadi kesadaran yang perfect, tapi proto-consciousness yang memiliki semacam kehendak bebas. Partikel-partikel itu kalau dipantau bergerak seolah ya tampak memiliki kehendak bebas. Nah, jadi dalam dunia partikel kita bisa melihat ada aspek materi, ada aspek materi dan aspek non-materi. Nah, dua aspek ini membentuk dunia subatomik. Artinya ada aspek matter dan non-matter. Nah, mungkinkah ke depan, ini terakhir yang saya kasih bawahi, akankah kita temukan lebih besar lagi dan lebih dalam lagi yang sebetulnya namanya realitas itu gabungan dari dunia natural dan dari dunia supernatural, berpotongan. Nah, mungkinkah berpotongan itu dunia agama-agama? Nah, ini pertanyaan yang menantang. Jawabannya tidak dalam rangka waktu dekat kita temukan, mungkin masih panjang. Tapi ada harapan agama dan sains bisa berjalan paralel ketika ilmu makin berkembang. Nah, itulah yang saya telah ungkap dalam 8 poin, nanti menjadi bagian dari diskusi kita. Terima kasih. Mas Johan yang terkasih, jadi saya memang sangat bangga dan terharu bisa jumpa kembali dengan Mas Johan. Jadi memang beberapa tokoh yang saya sangat kagumi dan dekat, antara lain adalah Mas Johan, kemudian Cak Nur, Bu Umi ada di sini, masih ada di sini. Ada di luar. Lalu juga Gus Dur. Jadi itu yang merupakan sahabat-sahabat karib yang saya harapkan Mas Johan supaya jaga kesehatan lah.
karena buru-buru meninggalkan kita semua kan gitu loh, semua setuju loh. Kita doakan supaya usianya panjang dan sehat lagi gitu. Jadi walaupun saya tidak bisa mengikuti sampai tuntas hari ini, tadi dari jam 11 saya sudah di sini, jadi saya ada pertemuan lagi di tempat lain di Grand Hyatt jam 2, jadi saya mohon pamit. Dan saya kira Pak Hari juga mohon pamit ya. Yeah. Pak Hari juga. Jadi nanti kesempatan kita ketemu Pak Johan. Saya sudah pesan waktu kepada Marta, tolong diatur ketemu empat mata sama Mas Johan. Oke Mas Johan ya, selamat. Pak Hari mau bicara juga? Belum. Hmm? Foto di sini aja ya. Foto di sini sangat menarik. Saya masuk kosmos tadi. Foto di sini aja. Mas ya, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya tadi Elza nanya dulu sama Pak Johan, Pak Johan mau didoakan panjang umur apa enggak? Itu ya Pak Johan ya. Soalnya dulu Mas Tom saya tanya, Mas Tom saya mau doakan panjang umur mau enggak? Enggak, jangan kan. Ya, sebelum saya baca puisi, saya mau cerita sedikit saja tentang pentingnya Pak Johan pada diri saya. Kemarin habis maghrib saya dapat SMS dari seorang anggota DPR yang mau dituliskan biografinya oleh saya. Dia bilang gini, ini bukan promosi, tenang dulu. Dia bilang gini, Gaus tolong besok datang ke kantor, kita mau tanda tangan kontrak. Mantap kan? Udah kebayang kan? Satu jam kemudian, Bro Denny BBM saya, Gaus besok datang ke Borobudur, kamu baca puisi untuk Pak Johan. saya mikir saya harus milih yang mana. 5 menit kemudian saya putuskan, Elza telepon saya, Gaus besok datang ya, iya oke saya akan datang. Nah ya. Itu Pak Johan, akhirnya saya datang ke sini. Ini tanpa honor loh Mas. Justru karena saya tahu tanpa honor ya, makanya saya datang, ini satu kehormatan. Oke, saya sudah menulis biografi untuk Pak Johan Effendi, judulnya Sang Pelintas Batas tahun 2009 dan sudah diterbitkan oleh Kompas. Tahun 2010 saya juga menulis biografi Cak Nur, judulnya Api Islam, juga sudah diterbitkan oleh Kompas. Beberapa tahun sebelumnya saya juga menulis biografi Utomo Dananjaya, judulnya Jembatan Hidup, The Living Bridge, sudah diterbitkan oleh Paramadina dan Mizan kalau tidak salah. Jadi saya rupanya ditakdirkan untuk menulis biografi tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini. Tinggal Mas Mas Dar. Hah? Tinggal Mas Mas Dar. Belum, generasinya belum sampai. Selain menulis biografi tokoh-tokoh toleransi, saya juga menulis puisi untuk tokoh-tokoh toleransi. Judul bukunya ini adalah Kutunggu Kamu di Cisadane. Kelihatan sangat romantis ya. Memang ini balutannya kisah cinta. Tapi ini buku puisi yang bercerita tentang Cak Nur, tentang Gus Dur, tentang Pak Johan, tentang Utomo Dananjaya dan Daum Raharjo. 5 orang itu yang menurut saya sangat memberi inspirasi dalam perjalanan keimanan saya. Saya akan membacakan puisi, tapi karena ini puisi esai itu panjang sekali, tidak mungkin saya membacakannya, nanti Elsa motong-motong lagi. Saya hanya akan membacakan beberapa penggalannya. Judulnya Sufi Menjadi Menteri. Di sini saya namakan Pak Johan adalah Abu Zar ya. Abu Zar itu seorang sahabat Nabi yang hidupnya sangat sederhana sampai beliau meninggal dunia tidak ada sehelai kain kafan pun di rumah. Kira-kira Pak Johan itu seperti beliau itu, seperti Abu Zar. Jadi Islam yang dibawa oleh Pak Johan sebenarnya adalah Islam seperti yang Meng bilang tadi, Islam sufistik. Matahari di atas kepala berhamburan dalam kilatan sepatu. Langkah-langkah yang tergesa menabrak dinding. Istana Presiden hangus terbakar.
desas-desus dan intrik politik tingkat tinggi. Seorang pria tergopoh keluar dari pintu istana. Ia baru saja dicopot dari jabatan Menteri Sekretaris Negara. Konon ia terlalu prinsipil. Konon ia tidak mau diajak kompromi. Ia bergegas menuju ruang kantor yang akan segera ditinggalkan. Para koleganya sudah menunggu ucapan takzim dan bunga simpati. Tapi pria itu tidak menunjukkan raut kesedihan. Satu persatu mereka disalami. Terima kasih, senyum tak mengembang. Petang itu juga, ia mengembalikan semua fasilitas kantor. Kunci mobil, telepon genggam, sampai ballpoint. Sopir dinas pun tak lagi menjemputnya. Saat hendak pulang, dikuaknya daun jendela, ia pamit kepada pohon-pohon yang berduduk. Di luar, sopir taksi langganannya sudah menunggu. Ia harus segera meninggalkan tempat yang tidak pernah dikehendakinya, bahkan untuk singgah. Sepanjang perjalanan pulang, pria itu merenungi kembali peristiwa-peristiwa asing dalam hidupnya. Apa dosaku sampai diangkat jadi menteri, katanya. Impian masa kecilnya hanya menjadi pegawai biasa. Lalu ia membaca perjalanan hidup orang-orang besar. Lalu takdir menyeret kakinya. Lalu takdir menyeret kakinya ke lingkungan orang-orang besar, ke pusat pemerintahan dan istana. Lalu ia lelah sendiri membayangkan semuanya dan tertidur pulas di dalam taksi. Cerita selanjutnya adalah dia tidur dan mimpi dalam taksi. Impian itu adalah impian seperti rekaman video hidup yang semua peristiwa hidupnya kembali terbayangkan dalam mimpi itu. Impian-impian itu tidak akan saya bacakan di sini. Saya hanya akan membacakan penggalannya saja. Suatu hari, Abu Dzar pergi pulang ke Banua. Ia rindu keluarganya. Ia rindu pada orang-orang yang dicintai. Pada kebiasaan orang-orang kampung yang dulu dikecamnya, dianggap kolot dan terbelakang. Seperti di masa kecil dan remaja, ia kembali mengikuti mauludan dan tahlilan di rumah orang kematian. Kini silaturahmi kemanusiaan dianggap lebih penting dari perdebatan soal tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sopir taksi menghentikan mobilnya persis di depan rumah. "Pak, kita sudah sampai," ujarnya. "Oh ya, maaf, saya ketiduran," kata Abu Dzar tersentak. Selembar uang 50 ribuan ia sodorkan. "Kembaliannya diambil saja." Sopir taksi itu tersenyum riang. "Terima kasih, Pak." Abu Dzar turun dari taksi, memasuki pintu gerbang yang diapit dua pagar tua. Bekas pagar kantor Menko Polhukam, Menko Polkam di Merdeka Selatan. Ia memintanya karena anak-anaknya takut anjing dan ia tidak mampu membeli. Rumah Abu Dzar selalu ramai didatangi anak-anak muda yang ingin belajar. Ia senang anak-anak muda itu tidak terkurung dalam dunia yang dipagari duri, melihat yang berbeda sebagai musuh seperti dirinya di masa lalu. Rumah itu tidak bertembok tinggi. Memangnya apa yang mau diambil pencuri? Kulkas tua, televisi 14 inci, atau pesawat telepon yang jaringannya sudah diputus karena tagihannya tidak terbayar. Di dinding ruang tamu tergantung lukisan. Seorang pria berjenggot mengembala kawanan domba seperti Yesus yang mengenakan baju supi. Di sekelilingnya dunia terang benderang. Abu Dzar menyukai lukisan itu. Langitnya memantulkan permukaan bumi.
tapi semua kosong kecuali bayang-bayang. Dan penggembala itu membiarkan domba-dombanya bebas berlarian di padang rumput terbuka, seperti rumah Abu Zar yang selalu terbuka, milik angin dan segala cuaca. Tak ada barang berharga supaya ringan timbangan di pengadilan hari akhir yang baka. Setiap kali memandang lukisan itu, Abu Zar serasa berjalan di dunia yang luas, tanpa pagar identitas dan agama. Agama, kata Abu Zar, bukanlah penjara. Ia adalah sarana evolusi diri mencapai pencerahan tanpa batas. Demikian puisi tentang Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Nona, putri Pak Johan, yang menyertai beliau ke sini dari Australia. Ada yang ingin disampaikan oleh Nona kepada kita-kita semua? Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili keluarga sangat berterima kasih atas kasih sayang Mas, kakak-kakak semua terhadap bapak dan ibu. Kayaknya kita yang di sana itu kalau ngelepas mereka ke sini kayaknya nggak khawatir, nggak was-was karena tahu mereka ada di tangan orang-orang yang baik hati di sini, menjaga, melindungi. Nggak cukup cuma ucapan terima kasih. Terima kasih sekali udah dianggap bapak sebagai orang tua sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya caranya nggak jelas sekarang ya. Jelas truk. Jelas, Pak. Jelas, sangat jelas. Jelas. Oh, saya sebetulnya cerita tentang sakit ya. Ya ini mumpung ada Mama Master nih, sekira perlu pikir orang-orang sakit. Ketika saya sakit itu merenung yang masalahnya apa ya? Kita ingin tetap kan apa namanya bersih. Kadang-kadang kita buang air kecil nggak terasa. Ya dok, di rumah sakit saya kenal dua kuasa kata baru dari para nurse itu. Kalau dia bilang something happen, sampai sesuatu terjadi artinya ada yang kencing. Kalau dia bilang Ivan itu artinya buang air besar nggak tertahan. Dua kosa kata satu Ivan. Oh, ada pasien yang kencing harus diganti celananya, bajunya. Oh, Big Ivan katanya dia memberitahu temannya. Oh, itu berang bencana itu artinya. Nah, kalau kita kan mau salat, kalau orang Islam kan ingin salat kah kebersihan kan nggak terjamin. Tapi kita ini kalau menurut fikih gimana ya? Saya ingat buku Salabi namanya Al-Mujtama Islami, dia cerita tentang seorang fatwa seorang fakih tentang seorang yang di dalam sedang terayun-ayun di kena kapal pecah, dia di laut dengan berpegang pada sabilah papan. Ada pertanyaan di buku fikih itu, wajib gak dia salat? Oh, kata imam, kata bukaha itu wajib salat. Kata Salabi, andai kata si pakeh itu yang tergeletak di ombak ombak-ambing di ombak-ambing oleh air itu, mungkin dia udah akan berpatuah seperti itu. Nah, saya pikir buku-buku fikih itu ditulis oleh orang yang tidak sakit, jadi gak ada urusan untuk orang sakit. Akhirnya saya mikir wirid sendiri dalam sakit itu. Asmaul Husna yang saya panggil yang baik-baik aja. Ya Ghafur, ya pemberi ampun, ya Pak, orang yang Tuhan yang maha santun, yang maha pengampun, maha baik. Jadi itu yang diingat. Jadi bikin zikir sendiri, cari tarikat baru. Zikir baru. Kan kira-kira konsepnya harus bersih. Badan itu gimana kita bisa bersih? Orang sakit
itu salah satu masalah orang stroke adalah itu, kadang-kadang nggak tertahan. Tapi ada satu hal ketika saya berpikir, saya menunggu, saya nama apa namanya, kemungkinan untuk supaya terkontrol, saya pikir saya salah nih, saya menunggu bagaimana sembuh. Saya pikir dalam itu, wah, itu kan bisa sembuh, bisa tidak. Tapi ada yang pasti, saya akan mati. Bagaimana saya mempersiapkan kematian. Itu yang dalam diri, ya, ya. Saya pikir gimana saya mempersiapkan. Nah, tapi masih ada waktu-waktu itu, saya alhamdulillah menyelesaikan 30 juz terjemahan Al-Quran, ya. Puitis. Dalam masa sakit itu. Insya Allah, nanti saya akan saya terbitkannya. Masternya ada di kita. Ada. Dari itu sudah diterbitkan oleh Guntur dalam bentuk digital. Ya. Kalau naskah yang satu lagi itu ada ya. Master. Ada. Yang sedang dikoreksi Pak Kures itu ya. Oh ya. Oh. Ada lagi Pak? Terus? Ya. Saya ada cerita sebetulnya mengapa saya menerjemahkan itu adalah saya pernah ke toko buku second hand, saya ada terjemahan Al-Quran dari Daud. Daud itu seorang Yahudi. Saya buka itu kok ada coretan terhadap terjemahan An-Nisa. An-Nisa itu yang membolehkan memukul istri. Jadi di coret-coret itu ada apa itu kalau seorang istri masih durhaka, maka badrib, pukulah. Perkataan daraba itu menjadi masalah dari penerjemah-penerjemah Inggris. Ternyata artinya bisa macam-macam. Hubungan intim lah dengan istrimu, bukan pukul. Jadi itu saya, apa namanya, jadi terjemahan pukul daraba itu bukan artinya pukul. Tapi hubungan intim lah kembali dengan istrimu. Kalau dia masih juga durhaka gitu loh. Make love with him, gitu. Jadi itu memang dorong saya menerjemahkan Al-Quran itu. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz itu. Nama tafsirnya apa? Ya. Nama tafsirnya apa nanti? Oh, belum. Nanti saya sedang pikir namanya apa, belum. Selamat datang, selamat pulang Pak Johan. Saya mengenal Pak Johan di tahun 97 waktu reformasi. Beliau sering di rumah Ibu Upik. Kebetulan saya sering ke sana. Di sana saya sering bertemu dengan Pak Johan. Selamat pulang ke tanah air Pak. Saya akan bacakan dua puisi. Puisi yang pertama berjudul Urban. Kaukah yang memintaku berbaju putih? Sepotong sayap rama-rama kau gambar di ujung lengan. Kau katakan aku serupa penari. Kita berbicara dari hari ke hari, menghabiskan waktu, mengulang perih demi perih. Membuka hari-hari silam sampai ke hari ini, kita baca dan kita tangisi bersama-sama. Ku bicara hati dan puisi, kau bicara musik dan tari. Lalu kita gambar panggung yang sepi. Orang-orang yang kita nanti tak pernah benar-benar sampai di sini. Matamu menyimpan perih. Pertunjukan layaknya sandiwara urban sepanjang hidup, berganti-ganti peran. Lalu nafasmu memburu di telinga. Dalam bahasa telepati, laut demi laut kita masuki, asin garamnya membekas di air mata. Aku mulai percaya ketika kau selipkan nada di alur bunyi. Kau bilang kau bosan tari, lalu semua gerak kau jadikan puisi. Kata-kata menggigil, mengerang, meliuk-liuk, huruf-huruf keluh. Kau mencari-cari tanganku. Ina, Ina, Ina isakmu.
suaramu luruh pesakitan. Aku gagap meyakini, Ina bukan aku. Aku bukan Ina. Ina bukan namaku. Lalu kau kupulangkan kau ke tempat dulu. Jangan lagi bertanya mengapa begitu. Kau tak pernah pergi dari masa lalu. Meskipun panggung usai, layar ditutup, dan padam lampu-lampu, bias mimpi menipumu. Terima kasih. Satu lagi puisi yang berjudul Doa Pejalan. Ada langit biru kelam, menjanjikan hujan akan datang. Barisan mega yang mendung, bukankah doa para petani yang patah selama kemarau panjang? Mengapa kau tangisi hari? Danau-danau yang dangkal mengharap air untuk ikan yang haus. Teratai yang bisu diamnya zikir untuk pamit pada hari yang gersang. Aminilah waktu jika detiknya terasa lamban. Aminilah hari jika jamnya adalah siksa penantian. Di batas langit, suara malam datang, dan temaraman senja turun memberimu sunyi pada jernih suara hati. Dan ketika seribu warna menjadi bening dalam mata yang basah menanggung sesak, bukankah itu muara yang melautkan dukamu pada samudra? Lalu nantikanlah pantai jika ia masih bernama harapan. Meski dilamun ombak, kayu sampanmu sampai tepi. Saat pagi, meski matahari resah, teriknya akan mengeringkan duka menjadi embun, disesap mawar dan menyimpannya dalam kuncup bernama bunga. Meski satu saat kau kan layu juga, tapi wanginya telah menyertai doa. Jauh sepanjang jalan, jauh sampai ke ujung waktu, meski sampai kau hanya tinggal debu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada sudah ya, Mas Johan. Sekarang saya ulang lagi. Mas Johan ini adalah sosok teman yang tanpa pamrih. Itu Cak Nur yang bilang. Jadi mungkin ini banyak yang kemarin nggak datang waktu ulang tahun Mas Johan, sehingga saya mengulangi lagi. Jadi sebelum Cak Nur meninggal itu, Cak Nur pernah berpesan kepada saya bahwa kalau saya sudah tidak ada lagi, kalau mama perlu apa-apa, datanglah ke Utomo atau Eki atau Johan Effendi. Duh, kok itu Pak? Kan mereka tuh bukan orang-orang kaya. Apa nanti enggak malah merepotkan, bilang gitu. Soalnya dulu memang ini masalahnya kita itu ya memang Mas Johan sendiri juga tahu ya. Yeah. Ikut uang belanja itu mesti hitung-hitungan ya. Yeah. Jadi itu masalahnya. Kemudian Cak Nur bilang temannya papa itu banyak. Sama. Tapi yang bisa disebut itu sebut teman itu sedikit sekali. Apa maksudnya Pak? Lalu bilang bahwa teman yang bisa disebut teman itu itulah adalah teman yang tanpa pamrih. Lah mereka-mereka itu maksudnya teori itu itulah teman yang tanpa pamrih. Jadi mama kalau sahabatnya ada ya mereka aja kalau memang perlu apa. Jadi kayak Mas Johan itu, makanya waktu ulang tahun Mas Johan tahun lalu ya Mas Johan, Elza kan bertanya, Mbak Omi udah dapat ini belum SMS Mas Johan kesini, mau kesini? Enggak, nanti Mas Johan kan telepon sendiri
Sungguh Mas Tuhan telepon juga. Selalu Mas Tuhan ini selama dia di Australia dan Sak Nur tidak ada, selalu kalau datang mesti telepon saya dan Omi ayo makan-makan ajak istrinya Eki. Pasti itu bertiga. Makanya Mbak Johan itu Bu Johan itu juga begitu pesan sama Mas Johan sana kalau ke Jakarta. Momong itu. Pokoknya hiburlah janda-janda itu katanya. Jadi kami memang janda-janda yang kelapa apa. Ini beda Mas Johan untuk itu. Kadang saya rasain Mas Johan. Mas Johan tuh kan nggak punya uang masa ini makan terus. Tapi nggak tahu rezekinya Mas Johan ada aja. Nah, makanya itu terus. Jadi kalau kita ke Bandung kemarin kan saya bilang Elza, jadi mesti ya sehabis tol kita mampir ke restoran kecil itu ya apa? Tiganya. Arjuna kalau nggak salah. Pokoknya bahasa payang itu. Itu selalu terus nggak gitu. Pernah juga yang di dekat Lebak Bulus nggak tahu dari mana itu. Ayo kita makan lah. Nggak ketemunya Mas Johan tahu aja nih restoran yang enak. Nah terus kemudian yang terakhir juga di Jalan Surabaya ya Mas Johan. Tuh ya alhamdulillah. Saya terima kasih sekali Mas Johan. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Ini Tuhan yang membalas Mas Ben. Kami semua sayang sama Mas Ben. Dan mudah Mas Ben cepat sehat. Dan kita makan-makan lagi ya. Ya, itu saja. Kemudian tadi yang soal itu Mas Ben, ibu saya waktu tua dulu itu juga begitu tiba-tiba buang air kecil kalau sembahyang juga akhirnya saya tanya kepada Cak Nur ya terusin aja sembahyang nggak apa-apa kalau tak lo begitu Mas Ben. Kemudian malah Cak Nur tuh bilang bahwa sebetulnya kalau di Quran itu sembahyang satu hari hanya 3 waktu ya Mas Ben. Tapi Cak Nur bilang jangan bilang-bilang baru kali ini saya bilang itu jangan bilang-bilang mah nanti apa-apa di itu. Jadi gitu. Jadi jangan keluar nanti heboh lagi nanti. Terus kemudian tentang haram dan halal. Tanur ini juga nggak setuju ada label halal itu Mas Johan. Nah kalau memang mau soal mencantumkan itu, mestinya yang haramnya yang dicantumkan karena sedikit. Tapi itu pun juga problem karena misalnya kodo, ada orang yang mengharamkan, ada yang halal menghalalkan. Nah itu sebetulnya juga nggak perlu ya Mas Johan ya. Kemudian ada cerita Tanur juga nih tentang orang ini, kiai-kiai yang apa itu? Yang tamasya atau tur ke Eropa. Saya lupa namanya siapa. Pokoknya kayak MU ada 9 orang. Ke 9 orang. Ya biasa. Jadi kalau kiai itu kan ada apa? Penggawanya apa? Santrinya yang ngelatenin. Kemudian waktu makan di restoran pesan ini nih. Yang jelas beef apa itu sapi. Kemudian setelah itu di makan si santri ini mungkin anak muda ini pengalaman taste nya juga masih segar. Kok ini kok rasanya kok beef kok kayak babi gitu. Padahal ini semua sudah pada mulai makan. Jinggol sama kiainya, kiai ini kayaknya bukan beef deh. Ini salah kali. Kamu itu udah nanti kan udah tadi pernah pesan beef. Nah ini kok anak muda ini masih penasaran aja, masih nggak enak. Ini kayaknya babi rasanya. Akhirnya diam-diam mereka ke dapur tanya.
meja sana tadi apa ini dagingnya? Oh, katanya jadi babi. Makanan akhirnya. Akhirnya itu nggak tahu Pak Master ketawa-ketawa kali itu ceritanya orang NU. Kemudian apa itu kemudian si anak ini santri ini tanya, kiai betul ini pom bukan bir. Akhir kiai, kamu ini jadi sekarang haram. Itu pada tak tanya-tanya kamu. Tadi halal sekarang haram loh. Jadi tahu saja ya. Jadi itulah. Saya kalau mama nggak tahu, kenapa kita juga udah mesti siap. Maka dari itu saya kira ya, ya agama itu kan luas ya mas. Dan saya kira artinya ya kalau fikih itu kan memang ada selalu nggak setujunya pertimbangan. Tapi kalau kita berhenti di fikih itu kata satu ya kita nggak maju-maju. Seperti dulu waktu sama Muhammadiyah sembahyang apa itu tarawih 23-11 itu dulu kan tajam sekali waktu saya masih muda. Termasuk Cak Nur dulu itu kalau pakai celana diharamkan. Dulu pakai sarung kalau dulu. Nah, tapi kemudian berjalan zamannya kemudian banyak orang pintar-pintar juga. Malah dulu tahun berapa ya 60-an Cak Nur ke Kiai NU di Jawa Timur. Terus tanya ya mengenai kalau perempuan harus nutup semua. Cak Nur betapa kagetnya karena Kiai itu jawabnya gini, loh kalau nutup semua itu kan kalau sembahyang aja perempuan itu. Cak Nur kaget banget. Ini modern sekali. Jadi itu tahun 60-an. Jadi artinya mungkin aja kalau Kiai-Kiai yang membaca kita hal macam itu saya kira mungkin juga pikirannya juga nggak sesempit yang anak-anak yang mungkin ustaz-ustaz sekarang kali ya mas Juhan. Nah itulah memang mas Juhan sudah merintis buku itu apalagi ini ada kiainya Mas Dar Mas Udi itu tugas mereka semua. Demikianlah Mas Juhan, terima kasih sekali atas kebaikan Mas Juhan semuanya dan maafkan saya lahir dan batin Mas Juhan. Makasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang nyebut ISIS, apa? ISIS. Saya tunggu ini. Saya baca di Ishak mau mengancam apa? Borobudur ya. Tapi dia juga mengancam, mereka juga mengancam Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah nanti hancur kira-kira gimana oleh ISIS ya? Kira-kira orang Islam itu kemana menghadap salatnya kemana gitu? Ada kata betul-betul nanti dia bom itu Ka'bah hancur kira-kira orang Islam agama saya kira nggak akan hilang ya? Tapi kemana kira-kira orang menghadap ya? Pertanyaan besar ya, ya. Tapi yang saya katakan, saya itu merasa hidup kembali, gitu ya. Ketika saya keluar dari panti rehabilitasi, stroke, saya terima kasih kepada dokter saya. Terima kasih, saya sekarang born again, saya lahir kembali, saya bilang. Karena setelah bisa jalan kaki, jalan sendiri, bisa bikin sarapan sendiri, bisa mandi sendiri. Waktu di rumah sakit, saya tanya kepada suster, kamu anggap saya ini lumpuh ya? Oh iya katanya, karena selalu mereka gotong kalau ke kamar mandi mereka yang sibuk mengangkat saya ke kursi. Saya bilang, kamu anggap saya ini lumpuh ya? Oh iya kamu lumpuh katanya, sebelah sini. Tapi ketika direhabilitasi, pulih kembali bisa jalan sendiri, saya merasa bangkit. Itulah kelahiran kembali dari kubur saya pikir ya. Ya, insyaallah. Iya, insyaallah. Nah, tapi satu hal yang penting bagi kita ya, perlu mengunjungi orang sakit. Saya jadi menghargai perintah Nabi supaya mengunjungi orang sakit. Dikunjungi oleh orang sakit itu merasa ada obat sendiri itu, ya. Bahwa kita ini enggak sendiri gitu. Ya. Hebat juga anjuran bahwa
kita harus lidi utamakan mengunjungi orang sakit. Karena kalau kita sendirian di rumah sakit itu seperti dalam kuburan, betul-betul. Problem saya adalah makanan kalau di rumah sakit itu. Makanannya namanya macam-macam itu, nama-nama barat. Tapi ketika muncul, mau lihat aja sudah, jangan makan, lihat aja sudah, mau muntah kita. Gitu. Makanan barat itu macam-macam, aduh. Namanya hebat sekali itu, namanya. Iya, tapi isinya wah, iya. Ya, kapan-kapan kita nengok Pak Johan ya, Kak Usi. Dalam kondisi sembuh dianya. Tinggal cari donatur. Saya sebenarnya tidak terlalu mengenal Pak Johan secara dekat sekali. Artinya dibanding teman-teman tadi yang bercerita menjadi anak spiritual. Walau saya juga mengakui bahwa saya berutang budi banyak. Dan sebagai orang yang mazhabnya babi dan bir, ahli hisab juga. Dulu saya sangat dekat dengan orang yang bernama dan teman baik Pak Johan juga, Pendeta Eka dan Mahputra almarhum. Satu kali sebelum beliau meninggal, dia berkata pada saya, "Tris, kok kita sebagai orang Kristen yang mazhabnya babi dan bir itu satu hal yang kalah dari teman-teman muslim kita?" Saya tanya pada Pak Eka, apa ya kira-kira? Kata Pak Eka, kita gak memiliki tradisi santri, murid. Kalau di dalam teman-teman muslim, saya kira semua ada imamnya, ada seorang apa kiainya, dan selalu dikelilingi oleh santri-santrinya yang akan terus meneruskan tradisi tersebut. Dalam tradisi kami di Kristen, Protestan khususnya apalagi, sangat individual dan hampir tidak bisa mengatakan bahwa saya santrinya siapa. Tentu saja masing-masing akan belajar sekolah teologi dan lain-lain. Pak Yohanes Rahmat tahu itu. Di sana ada Ibu Silvana yang juga pendeta. Jadi pasti memahami hal itu. Hanya saja ketika misalnya Pak Eka meninggal, sulit kemudian mencari siapa santrinya. Ya karena kebetulan saya dekat, saya sering disebut santrinya Pak Eka. Tetapi orang yang betul-betul mewarisi tradisi pemikiran tersebut itu hampir tidak ada. Misalnya teman Pak Johan juga pendiri Interfide, T.H. Sumartana meninggal, sulit juga mencari siapa santrinya. Itu yang kemudian saya temukan ketika mulai berjumpa dengan teman-teman muslim. Dan bagi saya tahu bahwa saya punya kiai. Kiai saya adalah kiai kita semua, Gus Dur. Dan saya kira saya paling berhutang budi dalam pemahaman mengenai Islam di Indonesia pada Gus Dur. Dari beliaulah saya belajar begitu banyak hal. Cak Nur saya tidak sempat akrab. Kami hanya bertemu dalam tataran ide-ide. Dan baru juga justru setelah meninggal saya mulai mengenal Mbak Ong melalui teman baik saya Amanda. Pak Johan saya sempat berjumpa lumayan intens karena ketika kami mulai mendirikan Madia, Masyarakat Dialog Antaragama di tahun 1995, Pak Johan juga ikut. Dan Madia memang digagas sebagai semacam kelanjutan dari tradisi Interfide di Jogja. Tapi Madia ada di Jakarta. Jadi Pak Johan juga termasuk salah satu yang mendirikan Madia. Masih tercatat di akte. Kemudian bersama-sama juga mendirikan ICRP. Dan disitulah intensitas dialog itu makin menjadi lebih jelas. Namun yang saya selalu merindukan adalah kapan kira-kira tradisi-tradisi yang hidup ini kemudian menjadi suatu basis kehidupan bersama kita.
kalau tadi Pak Yohanes Rahmat mengajak kita mengunjungi sampai kosmologi yang sangat jauh, saya mau berbicara yang lebih sederhana. Kehidupan kita bersama di Indonesia ini, dan menurut saya masing-masing dari guru-guru kita itu, di dalamnya ada Pak Johan, mengajarkan kepada kita banyak hal yang menurut saya warisan untuk harus dikembangkan terus-menerus. Saya pernah belajar dari Gus Dur mengenai bahwa beliau pernah bercerita peradaban Islam itu sangat beraneka ragam dan luas sekali. Hanya sayangnya di Indonesia orang hanya mengenal Islam selalu dalam kaitan dengan Timur Tengah. Misalnya kata Gus Dur, kamu pernah mendengar Islam yang ada di wilayah Samudra Hindia? Islam dengan tradisi Pasifik, Islam dengan tradisi India misalnya. Saya waktu itu bengong, baru pertama kalinya mengenal bahwa keanekaragaman Islam yang saya mulai pahami itu. Karena saya dari tradisi Protestan, saya lebih mengenal bagaimana dalam Protestan keanekaragaman itu juga luar biasa besar. Sekarang ini menurut data statistik di dunia ini ada antara 34 sampai 40 ribu jenis kekristenan Protestan denominasinya. Yang tidak mungkin dijadikan satu, sekalipun Yesus pernah berdoa supaya mereka menjadi satu. Jadi saya mulai belajar justru melalui teman-teman perjumpaan dengan sahabat-sahabat saya, Ulil salah satu yang menjadi paling dekat dengan saya, untuk mengenal berbagai tradisi yang berbeda-beda. Dan Gus Dur waktu itu sebelum meninggal pernah berpesan, waktu itu seingat saya dalam acara diskusi dengan zaman masih ada Madrasah Emansipatoris itu, apa acaranya itu dulu yang Baso itu, Ahmad Baso punya lembaga Desantara Studies. Gus Dur pernah waktu itu hadir dan memberikan ceramah, dan dia mengatakan salah satu tugas yang paling besar nantinya adalah menggali tradisi-tradisi Islam yang tidak berakar pada tradisi Timur Tengah. Islam yang mampu menjadi tali temali sejarah yang selama ini hampir tidak pernah terlihat. Kita hanya mengenal tradisi Islam yang apalagi sekarang ini dengan wajah yang garang. Dan dulu saya pernah ketakutan, harus mengakui itu, sebelum berjumpa dengan teman-teman semua. Dulu kalau saya melihat wajah orang-orang Islam itu sepertinya ini makhluk dari mana gitu kan, dengan pakaian yang luar biasa tertutup dan lain-lain. Dan sekarang kita menyaksikan itu di panggung dan menjadi satu pergaulan sehari-hari. Tapi Gus Dur pernah bilang bahwa tugas kita adalah menemukan kembali sejarah yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan. Itu yang harus dieksplorasi, kata Gus Dur, kalau kamu ingin menemukan wajah Islam yang lain dari yang selama ini adanya di TV, adanya di jalanan, adanya dengan khotbah-khotbah yang norak-norak itulah istilahnya. Dan Pak Johan saya kira memperkenalkan beberapa aspek wajah Islam itu. Misalnya di STF Bilangkara sampai sekarang Pak Johan itu dikenal sebagai orang yang memperkenalkan tradisi Iqbal yang hampir tidak pernah dikenal oleh yang lainnya sebelumnya. Begitu juga tradisi Sufi yang tadi sudah disebut oleh Neng Dara, dari Pak Johan kita mengenal itu. Dan menurut saya dari sinilah saya mulai belajar tentang untuk menapaki kembali sejarah yang memintal kita bersama sebagai satu bangsa dengan keanekaragaman yang luar biasa. Tetapi toh kita sadar bahwa kita hidup di satu wilayah yang sama, memperjuangkan hal-hal yang sama yang nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan saya kira dengan
walaupun saya tidak kampanye atau bukan tim relawan, tapi dengan kemenangan Pak Jokowi sekarang, terbuka sesungguhnya kesempatan luar biasa. Sampai sekarang terus terang menjual. Saya masih merenungkan dan saya sudah berjanji akan menulis. Pernahkah Anda memikirkan satu kali seorang gubernur DKI dipanggil engkoh, Koh Ahok? Itu hampir tidak pernah ada dalam bayangan, katakanlah 5 tahun yang lalu saja. Itu gak pernah terbayang. Itu kira-kira sama dengan orang Amerika yang tidak pernah membayangkan seorang keturunan hitam Afrika bisa duduk di kursi presiden. Kini kita sudah mulai menampaki jejak-jejak itu. Kita juga bisa tahu bahwa orang yang hanya tukang kayu bisa duduk jadi di kursi presiden. Tapi juga bisa kok. Ya. Bahkan katanya jadi Tuhan. Tetapi artinya kita mulai melihat ada keterbukaan yang menurut saya ini sesuatu yang akan mengubah cara kita nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama menurut saya. Malah saya berani yakin mungkin kalau 5 tahun lagi kita bisa ketemu, dan saya berharap Pak Johan masih bisa hadir bersama kita, bertemu lagi di sini dan melihat apa yang sudah berubah dari sekarang ini ke 5 tahun ke depan. Saya kira akan banyak dari kita yang akan terkejut melihat perubahan-perubahan tersebut. Dan disinilah mungkin sebagai penutup, supaya tidak usah terlalu panjang karena saya bukan tukang khotbah, yang ingin saya katakan hanya sederhana. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Johan untuk persahabatan, untuk keteguhan, untuk banyak pelajaran, untuk kebersamaan yang saya bisa raih, yang saya bisa pelajari. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Dalam acara-acara beginilah saya baru tahu bahwa saya punya banyak sekali sahabat-sahabat. Karena saya dapat SMS dari Elza, tadi pagi juga Elza masih BBM saya hadir, tolong hadir. Di sini saya ketemu Kang Masdar yang sudah sekian lama gak pernah jumpa. Dan seterusnya, itu semua meminta dan membuat saya makin merasa hidup ini sangat bermakna dan sangat kaya. Karena itu, let us celebrate this life. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, Bu Komi, dan teman-teman sekalian, saya mungkin yang termasuk dianggap dan juga mengaku ini anak Pak Johan, anak batin Pak Johan. Saya sudah jumpa Pak Johan sejak tahun 83 mungkin ya, 83 ketika masih menjadi mahasiswa. Dari 83 sampai 89 mungkin itu kita jumpa hampir seminggu sekali, hari Minggu. Jadi 6 tahun kira-kira jumpa Pak Johan hampir setiap hari Minggu. Lalu kemudian saya menghilang sekolah, pulang lagi dan jumpa Pak Johan kembali kira-kira yang intensnya 5 tahun terakhir ini. Jadi perkenalan saya kepada Pak Johan sudah sekitar 31 tahun lebih ya. Jika ditanya separuh umur saya 51, lebih dari separuh umur saya. Saya mengenal Pak Johan dan berinteraksi secara individual ya. Jika ditanya apakah dari Pak Johan yang paling mempengaruhi saya, apa dari Pak Johan yang paling berkesan di saya, kalau saya renungkan, ternyata yang paling mempengaruhi saya dari Pak Johan itu bukan pikirannya, tapi spiritnya. Hasil survei. Ya. Jadi spirit sesuatu Pak Johan yang itu. Bisa disurvey itu. Iya. Sesuatu yang tak pernah dia katakan, ya, tapi tampak dari keadaan hidup sehari-hari. Ya.
Nah, ini kisah hal yang dari Pak Johan yang berkesan itu nampak dari cerita dia. Jadi pernah Pak Johan bercerita, dan itulah saya kira menggambarkan spirit Pak Johan yang sebenarnya. Kalau Pak Johan masih ingat, dia pernah bercerita tentang wasiat seorang tokoh yang dia ingin kalau nanti mati itu mayatnya dibuang ke laut saja. Ini jangan dimakamkan ya. Jangan juga dibakar, tapi dibuang ke laut saja. Dan alasan yang bagus supaya badannya pun ketika sudah mati masih berguna untuk dimakan oleh ikan-ikan di laut. Jadi spirit seorang tokoh yang ingin sampai dia mati pun kalau bisa badannya pun masih berguna untuk dimakan oleh ikan-ikan di laut. Nah, saya merasakan spirit itu hidup di Pak Johan dan terasa, justru terasa lebih terasa lagi di hari-hari senja setahun ini, karena dari beberapa kali interaksi dalam kondisi yang sakit seperti ini, Pak Johan masih ingin berikhtiar tetap berguna bagi orang banyak. Dia mencoba merenung, tetap menulis buku. Di awal dulu buku yang ingin ditulis, saya tidak tahu apakah masih berlanjut, yang judulnya itu Aku di Ambang Batas. Waktu baca judul dia pun kita sudah terharu. Dan saya menduga mungkin ini kisah renungan Pak Johan, mungkin yang paling dalam, yang merupakan refleksi hidupnya dan dihubungkan dengan kisah-kisah perjalanan intelektual dia. Ya. Tadinya saya kira itu hasilnya itu. Jadi saya kira itulah yang paling berharga di Pak Johan, yang menjadi guru bagi saya justru karena contoh spiritnya itu menjadi berguna dan berikhtiar untuk berguna dalam kondisi apapun. Ya. Jadi insya Allah Pak Johan, spirit itu juga yang saya coba tumbuh-tumbuhkan di diri saya, ya, juga di diri teman-teman sekalian. Dan kita membentuk komunitas yang juga tujuannya lebih pada bagaimana sekecil apapun mencoba berguna bagi yang lainnya. Itu pertama yang berkesan di saya. Kedua, yang juga berkesan, juga tak pernah menjadi doktrin Pak Johan ke saya, juga tak pernah doktrin kepada teman-teman proklamasi lain. Pak Johan jalan saja dengan ini ya, dengan kegiatannya. Memang terasa Pak Johan sudah memilih sebuah gagasan sebagai life calling. Jadi orang tak lagi bekerja kalau dia sudah memilih sebuah gagasan dan itu dijadikannya life calling ya, berarti dia sudah masuk ke tahap berjuang dalam hidupnya itu. Ya. Dan terasa jadi life calling Pak Johan itu dari dulu adalah hal yang sifatnya bagaimana negara ini ujungnya menjadi modern dan melindungi keberagaman, dialog agama, perlindungan minoritas, hal yang menjadi gagasan dan tak hanya di era dulu sampai sekarang juga, dan tak hanya di level perjuangan lapangan tapi juga jadi kajian akademiknya. Tanpa disadari itu juga yang ikut memberikan benih di hati saya, dan sekarang terus dengan topik yang sama tapi label yang berbeda ya, kita lanjutkan dengan Indonesia tanpa diskriminasi. Dan dengan puisi mini, puisi esai, karya-karya budaya yang sebenarnya masih sendiri itu spirit itu tumbuh sejak awal ketika mahasiswa sudah berjumpa dengan Pak Johan. Jadi Pak Johan ini sebagai bapak, sebagai guru memberikan pengaruh yang jauh lebih halus, jauh dan jauh lebih dalam. Jadi pengaruhnya tidak melalui doktrin, tapi melalui spirit yang kita lihat dalam contoh sehari-hari, dan juga melalui life calling yang dikerjakan sejak bertahun-tahun. Nah, karena sekarang ini saya sudah masuk ke dunia ini, dunia ini tanpa diskriminasi, dunia yang melindungi keberagaman, minoritas. Saya tidak tahu seberapa Pak Johan update dengan gagasan yang sekarang dan tetap menjadi life calling-nya. Karena itu waktu datang ke sini saya bilang bahwa saya ingin memberikan kado kepada Pak Johan. Kado yang paling pas untuk Pak Johan, tak ada lagi kado yang menjadi life calling dia sejak lama. Ya. Dan ini saya ingin berikan sedikit data-data survei. Jadi kan, kita dari survei,
hadiah yang paling besar dari saya justru adalah rata-rata survei buat Pak Johan tentang tema yang menjadi life calling dia ya. Itulah sekira kado saya yang paling dalam, yang paling berharga. Jadi begini Pak Johan ya, ini saya tetap bikin contekannya di sini. Pak Johan sudah lama sekali memperjuangkan bagaimana negara ini harus semakin toleran. Nah, data yang ada, dunia tempat Pak Johan ini tinggal, baik di Indonesia ataupun di dunia luar, adalah semakin tidak toleran. Ini saya bacakan di sini data survei dari Pew Research. Ini sebuah lembaga yang berwibawa di Amerika. Dia membuat survei yang rutin mengenai kondisi agama dan public life itu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa 4 tahun terakhir ini intoleransi agama meningkat 6%. Jadi negara makin beradab, peradaban makin maju, makin banyak ilmunya, makin banyak, makin tinggi ekonominya, tapi makin tidak toleran terhadap agama. Itu kesimpulan besarnya itu. Dan diberikan angkanya bahwa jumlah negara yang diintimidasi 4 tahun terakhir itu menaik. Kalau dulu hanya 147 negara, sekarang 160 negara yang tidak toleran. Jadi berarti semakin banyak negara-negara yang semakin tidak toleran itu. Dan juga di sini dikatakan bahwa negara yang sangat toleran jumlahnya makin sedikit. Dulu itu 14%, sekarang 6%. Jadi dunia di mana kita hidup, dunia ternyata yang tingkat intoleransinya itu semakin tinggi. Dan ini sebuah lembaga riset ternama yang menyatakannya itu. Dikatakan juga di sini agama Kristen dia diintimidasi ya kira di 99 negara. Banyak sekali itu. Agama Islam diintimidasi di 74 negara. Nah, di dunia postmodern ini, di dunia yang supra modern di mana internet sudah menggabungkan begitu banyak komunitas ya, ternyata 75% dari populasi kita ini hidup di negara yang tidak toleran. Itu kondisinya. Dan dikatakan juga negara yang tidak toleran, yang paling tinggi tidak toleransinya itu, negara yang tingkat toleransinya paling kecil atau yang tidak tolerannya paling tinggi itu bertambah. Dan yang paling menarik itu beritanya, satu dari itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ini masuk ke dalam klasifikasi negara yang paling tidak toleran, sejajar dengan Afghanistan. Itu hasil Pew Research yang apa yang saya baca di jurnal-jurnal akademik ya, dan saya hadiahkan kepada Pak Johan karena inilah memang jadi concern Pak Johan ya. Nah, survei selalu tidak pernah bercerita tentang why, mengapa, tapi setelah itu didiskusikan why, mengapa ini? Mengapa di dunia yang makin modern, makin tinggi ilmu pengetahuannya, makin kaya ekonominya, tapi tidak otomatis membuat dia makin toleran secara agama. Dan memang banyak sekali analisanya. Salah satunya juga mengatakan bahwa up and down dalam konflik-konflik internasional itu selalu terjadi, dan selalu agama bisa dijadikan baju saja dari konflik. Material yang lebih konkret ya. Jadi konfliknya ada konflik politik, konflik ekonomi, perebutan politik, perebutan ekonomi, tapi bungkusnya adalah agama. Seperti dia contohkan, yang juga pernah diikuti oleh Rengdara ya, bahwa Israel-Palestina itu konflik yang dalam sekali, sudah berumur puluhan tahun itu ya. Dan bungkusnya adalah Islam lawan Yahudi, tapi sebenarnya akar dari konflik itu perebutan tanah yang tak kunjung tuntas ya. Banyak alasannya, tapi yang paling penting adalah tidak hadirnya pemerintah. Jadi tidak hadirnya negara untuk melindungi keberagaman warganya. Jadi walaupun banyak sekali terjadi intoleransi, selalu bisa dibuat kategori
negara di wilayah, ya, di mana pemerintahannya begitu kuat melindungi warganya, begitu kuat konstitusinya, begitu kuat undang-undangnya, maka seandainya pun ada up and down intoleransi, tapi negara itu tetap di level moderat, tak akan dia pernah menjadi tinggi sekali. Ya. Jadi kita lihat di dunia yang sedemikian luas ini, bagaimana pemerintahan yang kuat yang melindungi keberagaman itu variabel yang penting untuk membedakan di wilayah mana yang kita zonanya masih aman, masih nyaman untuk hidup dalam keberagaman, di wilayah mana yang tidak. Nah itu juga yang menjadi masalah kita di 10 tahun terakhir SBY, ya, kita melewati Pak SBY. Saya juga 2 kali membantu beliau menjadi presiden, ya. Banyak sudah dicapai oleh beliau, tapi memang untuk urusan perlindungan kepada keberagaman itu, dia orang bilang not doing enough, kurang keras dia sikapnya itu, sehingga sekarang kita dengar begitu meluas dan begitu mudah orang mengatakan kebencian yang disebarkan itu, hate speech itu, ya, dulu terhadap Ahmadiyah, sekarang Syiah, kemudian minoritas lainnya, itu makin lama dia makin biasa, makin dianggap biasa gitu, dan juga akibatnya juga harassment terhadap minoritas dan lainnya juga makin terbuka, ya. Nah karena itu Pak Johan, cerita juga kepada Pak Johan supaya Pak Johan juga update. Ini anak-anak Pak Johan ini yang sejak mahasiswa bersama Pak Johan juga ikut berikhtiar, ya, bagaimana supaya pemerintahan yang kuat itu tercipta. Karena kita belajar dari kasus Pak SBY dan juga dari Pak Johan, kita dapatkan api dari apa, dari pentingnya keberagaman yang diproteksi itu. Kita berharap pemerintahan baru ini berbeda. Dan teman-teman di sini, Pak Johan, ikut juga membantu kemenangan Pak Jokowi dengan hormat kepada Bu Omi. Ini yang berbeda. Tidak apa-apa, Bu, ya. Itu check and balance, ya. Jadi kita juga berupaya tidak hanya membantu memenangkan Pak Jokowi, tapi juga menitipkan program, ya. Jadi ini pun juga watak baru dari civil society, dan itu tradisi yang bagus nantinya, bahwa civil society seharusnya beranggapan bahwa memang politik ini terlalu penting sehingga hanya diserahkan pada partai politik. Publik luas juga harus ikut menentukan bulat dan lonjong negara ini, ikut menentukan siapa jadi presiden, berikut juga apa yang presiden itu harus kerjakan, ya. Nah kita sudah ikut dalam tradisi itu, dan kita titipkan ada 3 perpres, ya, yang harus ia komit untuk ditandatangani sebelum 100 hari pemerintahannya, dan itu sudah diiklankan di banyak tempat, ya. Saya bersama Bung Agus ini, ditemani Agus waktu itu kita ke Kompas, saya sendiri langsung jumpa dengan ininya, orang iklannya, karena ragu-ragu dia apa benar ini Jokowi yang bikin, ya. Sebab ini benar, dan kebetulan Jokowi langsung telepon Ikat Bagun waktu itu, nanti DJA akan datang gitu. Jadi itu sudah diiklankan, dan apapun yang terjadi, Pak Jokowi selaku good leadership, dia harus komit untuk ikut melaksanakannya, ya. Karena itu juga baik buat dia, ya. Jadi ada satu dari perpres itu adalah komitmen bahwa akan membuat perpres melindungi keberagaman lebih tegas lagi. Amin. Amin. Ya. Jadi ini bagian juga dari ikhtiar kita, dari ikhtiar anak Pak Johan, untuk ikut melihat makro itu, bahwa jika benar keberagaman harus dilindungi, bahkan strong government harus dibuat, dan strong government itu harus juga mempunyai komitmen satu policy yang menjamin itu. Nah kita ikut dalam mempengaruhi agar policy itu diambil. Nah sekarang masalahnya, seberapa mungkin ini Jokowi bisa melindungi keberagaman lebih baik dari SBY? Itu pertanyaan setelah MK selesai, ya. Sebelum MK selesai, kita berjuang dulu supaya tetap Jokowi yang menang. Setelah MK selesai, itu pertanyaan terpenting, seberapa dia bisa. Jelaslah dia mau, karena kita tahu dia punya komitmen, ya, ketika jadi gubernur ada lurah susah yang dia lindungi, tapi seberapa dia kuat untuk itu. Kalau kita analisa hasil pemilu, Jokowi
menang hanya di angka 53%. Jauh lebih kecil dibanding SBY yang menang di atas 60% tahun 2009. Dan SBY waktu itu ada 3 calon, ya. Jokowi ada 2 calon. Bahkan dari dukungan publik, Jokowi tak sekuat SBY di tahun 2009. Sesimpel itu ya. Dari segi dukungan publik, dukungan Pak Jokowi di 2014 tak sekuat SBY tahun 2009. SBY pemerintahnya juga didukung oleh majority partai, sehingga dia dominan di parlemen. Tapi Jokowi belum majority. Jika nanti koalisi merah putih itu kokoh bersatu, maka akan terjadi yang orang sebut divided government, pemerintahan yang kuat di eksekutif, tapi di parlemen dia menjadi lame duck presiden. Dia minoritas dan segala hal yang berhubungan mendukung parlemen akan susah dia dapatkan. Jika benar koalisi merah putih itu solid, maka terbentuklah presiden baru yang mungkin teman-teman nggak duga hasilnya itu. Seorang presiden yang begitu kita cintai, yang komitmennya tinggi, tapi belum tentu bisa menjadi strong government. Kalau itu terjadi, maka sulit bagi Pak Jokowi untuk melakukan gerakan yang sifatnya melawan arus, ya. Apalagi dalam waktu dekat dia harus menaikkan harga BBM. Sudah banyak didiskusikan bahwa negara kita negara kursi bangkrut sebenarnya. Karena dana untuk subsidi BBM itu besar sekali. Nah, dengan dia menaikkan BBM, maka yang paling terpukul adalah wong cilik, dan wong cilik adalah pendukung dia yang paling besar. Jadi kita buat exit poll waktu kemarin itu pilpres itu, kenapa Jokowi menang? Dia kalah di menengah atas, ya. Dan dia menang karena wong cilik itu. Nah, nanti wong cilik inilah yang nanti paling kecewa pada Jokowi dengan naiknya harga BBM. Tapi BBM harus naik berdasarkan pada rasional ekonomi. Jadi itulah dilema yang akan dihadapi oleh the new president. Supaya teman-teman juga tahu, kita lagi survei LSI dan menunjukkan harapan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Cuma justru karena itu kita was-was. Semakin tinggi harapan, makin cepat publik kecewa. Teman-teman juga mendengar Nelson Mandela waktu di Afrika Selatan itu, waktu dia menjadi presiden pertama kali, itu sudah besar sekali tingkat ini, ya, harapan publik pada dia. Tapi setelah dia memerintah, pengangguran besar sekali, ya. Lama-lama pun tergerus itu tingkat popularitasnya. Nah, SBY ketika 2009 begitu populer, begitu kuat, dalam waktu 6 bulan langsung anjlok tingkat popularitasnya. Nah, Jokowi pun bisa mengalami hal yang serupa dan lebih buruk lagi jika tidak hati-hati. Dia tidak sekuat SBY dari sisi public support, tidak sekuat SBY di parlemen, ya. Dan SBY waktu itu tidak punya problem ekonomi seperti sekarang yang akut soal BBM. Tapi SBY dan kondisi itu pun cepat sekali merosotnya di mata publik, ya. Dan itu pun bisa terjadi pada Jokowi. Dan jika ini terjadi pada Jokowi, maka support dia untuk lebih berani melindungi keberagaman itu masih belum terlalu kita yakini. Tapi sekali lagi, sikap kita selalu positif. Kita mendukung pemerintah baru, ini sudah sah terpilih. Apapun yang terjadi, penting saya kira bagi kita pelan-pelan nanti tetap firm dengan civil society, karena kita beranggapan bahwa politik terlalu penting jika hanya diurus oleh pemerintah, jika hanya diurus oleh partai politik, kita pun juga harus ikut mengurusnya, minimal di isu yang kita concern, yaitu keberagaman itu. Jadi itu Pak Johan, riwayat jauh, ya, dari murid-murid Pak Johan ini mendengar kisah-kisah keberagaman sejak tahun 83 dan 30 tahun kemudian menjelma kepada gerakan sekecil apapun, tapi ini ikhtiar untuk terus melanjutkan apa yang menjadi konsep Pak Johan, baik spiritnya supaya menjadi orang berguna ataupun konsep pemikirannya agar Indonesia nyaman dengan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua buah puisi mini yang baru saya tulis
tadi, setelah melihat wajah Pak Johan, melihat tongkatnya, melihat perawakannya, melihat duduknya, melihat kemesraannya bersama Pak Buomi, saya persembahkan dua buah puisi ini. Puisi pertama seperti samudra untuk Pak Johan. Seperti samudra, kau lapang juga mendalam. Seperti samudra, tetap tenang menyorong gelombang. Seperti samudra, terus pasang surut kau enggan. Lapangmu muat bagi semua dalam menyentuh kepalung sukma. Tenangmu menghadirkan aura, gelombangmu menggerakkan minda. Teruslah pasang, wahai Abu Zar, jangan surut walau telah senja. Tetaplah lapang, wahai Abu Zar, kami sokong menyeret langkah. Jakarta, 26 Agustus 2014. 180 ini agak maksi ya, puisi agak maksi. Puisi yang kedua, Quran yang membumi judulnya. Quran yang membumi. Bukan kata, bukan sabda, bukan pula titah. Kau tuliskan pesan-pesan Al-Quran, mudah terbaca oleh semua. Yang tak kunjung terbaca, bagaimana akan membumi dalam lelakon sehari-hari. Kaulah itu Pak Johan, pesan Quran yang telah membumi. Jakarta, 26 Agustus 2014. Terharu juga tadi lihat Pak Johan lagi. Mas Elza mengumpilkan BBM saya kemarin ya. Ya, saya sebenarnya agak sakit, tapi karena tugas bicara di lantai 9 ada diskusi nasional tentang Women, Peace and Security, perempuan, perdamaian dan keamanan, membahas bagaimana resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tentang perempuan dan anak di wilayah konflik di kontekstualisasi di Indonesia. Nah, dari situ saya pindah ke lantai 19 ini karena saya rindu dengan Pak Johan. Saya pernah hampir keluar dari kelompok antaragama karena kecewa waktu sebagai generasi muda di ICRP saya diminta memimpin aplikasi RUU Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional ya tahun 2003 ya. Karena pada waktu kelompok agama-agama memerlukan dukungan orang-orang besar dari agama-agama di Indonesia yang murni mendukung hanya Gus Dur dan Pak Johan. Gus Dur terasa agak jauh waktu itu dan yang paling dekat Pak Johan. Nah, yang membuat saya bertahan menjadi teman saya curhat di kantor ICRP yang sepi waktu itu adalah Mas Utomo dan Anjaya. Saya curhat agak panjang lebar dengan Mas Tom, lalu saya bilang saya keluar aja lah, gak ada gunanya karena ternyata tokoh-tokoh itu tidak memberi teladan dan tidak mensupport advokasi kita untuk kebebasan beragama dalam konteks sistem pendidikan nasional waktu itu. Lalu Mas Tom bilang, jangan mundur karena kau akan bertemu orang seperti itu lebih banyak lagi. Lalu beliau tanya, siapa yang menurutmu masih bisa kau andalkan? Saya bilang, saya sebut dua nama tadi, Gus Dur dan Pak Johan. Lalu beliau bilang, bertahanlah karena masih ada dua orang itu. Begitu. Nah, itu obrolan siang hari. Waktu itu kami mau diskusi apa saya sudah lupa. Dan saya ingat persis bagaimana Mas Tom dengan gayanya yang ceria dan ringan menasehati saya soal bertahan dalam perjuangan waktu itu yang hampir membuat saya mundur saja.
Yang kedua, yang saya pelajari dari Pak Johan, barangkali memang ciri-ciri peacemaker itu mau merangkul semua dan terkesan tidak mau melukai orang lain. Karena ini yang saya jumpai dari Pak Johan, dan saya pelajari, dan saya pikir at the end sekarang setelah lebih dari 10 tahun pergulatan kita orang-orang muda waktu itu untuk membawa ICRP bergerak cepat, ada yang mau jangan terlalu cepat, ada yang mau pelan-pelan saja, Pak Johanlah yang menyeimbangkan semua kekuatan itu dan membuat kita kemudian berhasil menahan diri untuk lebih mempertahankan pertemanan dan persahabatan ketimbang mengedepankan perbedaan-perbedaan yang membuat kita lebih banyak sakit hati gitu. Jadi saya bersyukur, terima kasih Pak Johan, karena waktu itu saya kok Pak Johan nggak tegas, tapi ternyata justru rangkulan Pak Johan untuk semua pihak itu yang membuat saya bisa berdamai dengan semua. Jadi saya kira Pak Johan kekuatan, mungkin barangkali kekuatan sebagai seorang yang menghayati nilai-nilai sufisme, orang yang betul-betul mencintai perdamaian, memang harus berani mengosongkan diri dan merangkul semua. Dan saya kira itu menjadi salah satu pelajaran paling berharga dari sekian banyak pelajaran berharga saya dapatkan dari Pak Johan. Jadi saya senang berada di sini bertemu Pak Johan, dan tiap kali kami membahas Pak Johan, kalau saya ketemu Mbak Amanda juga sering sakit. Saya berharap Pak Johan tidak bertambah sedih karena hasil survei yang kurang menggembirakan tadi. Kami di lantai 9 tadi juga sedikit-sedikit diharapkan untuk menurunkan ekspektasi karena situasi yang tidak terlalu menggembirakan. Ya, kami bicara soal HAM perempuan, soal conflict resolution, soal perdamaian yang fundamental dan berkelanjutan dan sebagainya. Tapi kami mau memelihara harapan sekecil apapun, supaya dengan harapan itu kita bisa berjuang mencapai cita-cita kita semua. Saya kira itu. Terima kasih Mas Elsa untuk kesempatan ini. Pak Johan, kami terus berdoa untuk Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Johan yang saya cintai dan keluarga yang hadir, dan juga teman-teman yang sangat mencintainya dan sudah lama rindu tidak ketemu. Saya mengenal Mas Johan pertama waktu saya masih di pesantren Kerapia tahun 70-an itu. Waktu itu saya kira yang paling menghebohkan itu kan bersama Wahid tentang gagasan pembaruan, dan kita dapat informasi bahwa di belakang itu memang filosofnya adalah Mas Johan sebagai pengilham, motivatornya. Dan kita mencatat bahwa hal itu merupakan satu terobosan yang sangat dibutuhkan, dan kemudian beberapa saat kemudian disempurnakan dengan konsep teologi yang lebih menyeluruh, komprehensif oleh Janur dan kawan-kawan. Nah, gagasan-gagasan melakukan redefinisi tentang keberagaman khususnya bagi umat Islam, saya kira belakangan ini agak kendor. Justru yang semakin menggeliat ke permukaan dan bahkan terlihat di jalan-jalan itu justru Islam garis keras yang penuh dengan yel-yel kebencian kepada yang lain. Maka kalau tadi Mas Denny memberikan data tentang semakin intoleransi, tingkat intoleransi semakin tinggi, termasuk di Indonesia, saya kira memang tidak janggal bahwa kayaknya memang begitu. Tapi
pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, toleransi yang semakin tinggi, justru tokoh-tokoh seperti Mas Johan belum muncul. Waktu itu begitu banyak kita mencatat tokoh-tokoh yang sangat inspiring terhadap keberagaman dan kebinekaan. Ada Candur, Mas Johan, Mas Tom, Jur, kemudian Pak Asfab Mahasin, Pak Asyuh, Pak Asa, dan juga beberapa nama lain yang sangat berpengaruh waktu itu. Sekarang tidak kita temukan lagi. Kita untung sekarang ada Trisno ya. Kiai Trisno. Jadi saya kira ini memang mencemaskan kehidupan kebinekaan kita, khususnya terkait dengan keberagaman kita di Indonesia. Dan kalau Indonesia sebagai parameter dari kedewasaan beragama kebinekaan di dunia Islam, itu juga mengalami persoalan yang berat. Saya kira kita tidak tahu ke depannya. Karena dibanding dengan negara-negara Islam lain, mulai dari Maroko, saya kira memang Indonesia masih merupakan masyarakat atau bangsa Islam yang, negara Islam yang masih teratas lah di dalam hal menerima kebinekaan. Meskipun sekali lagi sudah menurun jauh, tapi dari sudut kesepakatan-kesepakatan formal dalam hidup berbangsa bernegara melalui Pancasila UUD 45 nya saya kira masih cukup pokok. Cuman bagaimana infrastruktur keberagamaan yang pro kepada kebinekaan ini memang belakangan semakin lemah karena gerakan-gerakan radikal seperti yang semakin menguat, dan kekuatan moderasi dan toleransi kayaknya semakin hari semakin ewuh-pekewuh untuk muncul. Begitu ada suara yang menggarisbawahi kebinekaan, toleransi itu kemudian didiskreditkan sebagai Islam liberal atau sejenisnya, yang kemudian lebih parah lagi disebut sebagai agen barat, agen Zionis. Jadi didelegitimasi sedemikian rupa, dan kebanyakan umat Islam sendiri dan surat-surat bahasa kita juga lebih tertarik kepada hal-hal yang sensasional seperti itu, meskipun mengancam diri kita sendiri. Jadi saya kira ini keprihatinan kita bersama. Kita tidak tahu kira-kira 10 tahun ke depan akan kayak apa kehidupan berbangsa dan beragama kita di negeri ini. Dan kalau negeri Indonesia ini telah juga dikuasai oleh paham-paham dan sikap intoleransi dalam beragama, saya nggak tahu bagaimana negara-negara Islam yang lain yang sekarang pun sudah di dalam kondisi yang SOS seperti itu. Jadi pada sore hari ini kita menggarisbawahi betapa perlu dan penting sekali kita menunggu kelahiran Johan-Johan Effendi yang lain ya, yang lebih muda, lebih energi ke depan, karena tantangan kita ke depan itu memang jauh lebih berat daripada yang sudah pernah lewat dulu. Waktu dulu ketika ada sedikit gerakan intoleransi, apalagi yang termasuk yang keberagaman, itu kan penguasa masih alert karena bukan karena alasan agama, tapi karena stabilitas. Jadi sangat sensitif kepada hal-hal yang mempertanyakan kemapanan, termasuk kemapanan keberagaman yang dianggap bisa merobek-robek persatuan. Jadi atas alasan stabilitas politik dan keamanan memang bisa dikendalikan, tapi sekarang semua itu sudah tidak ada yang bisa jadi rujukan untuk kita menjaga kebinekaan dalam stabilitas atau ketenteraman, tapi semuanya dalam kecemasan. Jadi ini merupakan saya kira catatan kita bersama. Dan sekarang kita di Indonesia, saya kira kita berada pada tahap yang belum pernah dialami sebelumnya berkaitan dengan intoleransi di kalangan umat Islam sendiri, karena ya di samping keterbukaan informasi yang begitu gampang diakses, segala sesuatu yang terjadi dimanapun bisa
dibaca dan mempengaruhi perilaku kita, termasuk intoleransi. Satu pihak negara juga dalam posisi yang serba gampang untuk melakukan hal-hal yang bisa menjamin stabilitas dan keamanan. Dan saya kira di samping itu juga semakin banyak juga unsur-unsur radikal yang juga masuk di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan. Saya kira ini membuat masa depan kita, kalau kita mau pakai kacamata pesimis, yang memang agak mengerikan juga. Nah, kita juga belum melihat tokoh-tokoh jangkar-jangkar kebinekaan atau pendekar-pendekar kebinekaan seperti sekali bermasukan dan generasinya waktu itu. Kita belum melihat itu, dan pada saat yang sama tantangannya semakin berat, tapi potensi kita untuk menghadapinya itu justru semakin lemah. Jadi saya kira pesimisme ini memang harus dilawan, tapi apa yang kita rasakan kayaknya memang seperti itu. Dulu orang bicara soal negara Islam itu masih takut-takut pada zaman Orde Baru. Paling-paling ya di belakang layar atau di bawah jembatan. Tapi sekarang sudah terbuka, yel-yel, demo dengan jargon-jargon Islamic State dan sejenisnya itu terbuka di mana-mana, dan sepertinya tidak ada tindakan apapun. Mungkin juga barangkali belum ada rumusannya bagaimana, karena ewuh pekewuh dan juga takut dan lain sebagainya. Kalau saya kira ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan kita semua. Saya sebenarnya berharap kalau bisa Pak dan juga teman-teman dulu yang menjadi pendekar kebinekaan itu bisa muda kembali atau terlahir kembali pada tokoh-tokoh lain yang segera menyongsong hari-hari kita sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, Mas Johan dan keluarga, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Pertama, terima kasih Mas Johan dan kawan-kawan telah meletakkan landasan bagi Islam yang lebih tasamuh, lebih toleran dengan pikiran-pikiran filosofisnya. Meskipun sekali lagi kita juga merasa berdosa karena kita ternyata generasi sekarang ini tidak lebih hebat, lebih maju dibanding dengan para pendahulu generasi Mas Johan, Cak Nur, Gus Dur dan lain sebagainya. Saya kira ini beban mental bagi kita semuanya. Mudah-mudahan hal ini tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan menemukan tonggak-tonggak kekuatan baru dari generasi yang akan datang. Meskipun sekali lagi dengan pesimisme yang begitu membentang di depan mata, tapi kita tetap saja optimis bahwa kebenaran akan hadir di tengah-tengah kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat hadir kembali di Indonesia. Mudah-mudahan Mas Johan, apa kalau bisa tidak usah kembali ke Australia. Di sini saja, biar kalau ada sesuatu kita paling tidak, meskipun tidak bisa bicara banyak, tapi bisa melihat sosoknya, itu memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Untuk kesehatan Mas Johan dan kebaikan kita semuanya, mari bersama-sama untuk Mas Johan pada sholat Fatihah dan yang lain dengan doanya masing-masing. Bila hadirnya wa kunnatun salihah Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diundang dari mata-mata pasti Pak Johan
Karena waktu kita kalau dengar Pak Johan ada di sini, kita terus ubah cari-cari di mana mau ketemu. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini. Dan betul-betul saya tahu kalau saya dari agama Bahai, ya. Maaf saya sebelumnya. Saya dan Tuhan itu agama Bahai. Dan seperti saya dengarkan ini semua, betul-betul ini adalah anak-anak Pak Johan. Dan ini hari juga kami juga ikut dimasukkan ke dalam keluarga Pak Johan juga. Jadi kapan ada itu pertemuan atau apa, terima kasih. Betulnya agama Bahai betul-betul diketahui di Indonesia karena Pak Gus Dur dan Pak Johan. Dan Pak Johan dan teman-teman akan support ini agama Bahai, dan betul-betul kita mengucapkan terima kasih dan mendoakan supaya Pak Johan panjang umur. Amin, sehat. Terima kasih. Terima kasih. Pertemuannya akan ditutup. Kami ingin menyerahkan lukisan yang dibuat secara ekspres kepada. Jadi ini saya nggak tahu masuk dalam internet, saya permintaan calon Menteri Agama kira-kira seperti yang dukung oleh Pak Johan itu. Saya menyebut Masdar gitu loh. Ada Menteri Agama, kita mau BPN pun banyak betul ya. Kalau Trisno apa, Mas? Dirjen Bimbingan Protestan betul. Saya minta Halimah maju ke depan, Denny, Jojo, John, Agus Edi Santoso. Wah, ini buat Pak Johan ini lukisan ini, Ushim ini. Dibacakan nama Halimah nih ya, Pak. Ini baru mini. Ini baru mini. Masuk di titik. Kau kepanjangan. Yeah. Pak Johan belum lihat. Iya. Ini Pak Johan ya. Matahari tak selalu di utara. Johan Effendi, matahari tak selalu di utara. Guru datang dan pergi. Hidup harus dijaga. Perjuangan tak boleh henti. Jakarta, 26 Agustus 2014, Kelompok Studi Proklamasi.